Saya semua di malam ni nak ayat kata kita sedia maklum Tuhan duk cerita di dalam Al-Quran, Tuhan duk cerita dalam Quran dia yang mana buat kita duk baca bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan ke duk jumpa selari dengan ayat-ayat kebesaran Rasulullah, pelatih ke Rasulullah. Di antara dalam surah Taubah hamba cerita saat ni yang hamba duk baca saat ni, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Allah Ta'ala lah utus rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu, Tuhailah yang mengutuskan rasul dia kepada kita ni sebagai umat dia. Rasul Tuhan letak ni pasal apa? Bilhuda wa dinil haqq, dengan membawa hidayah dan membawa agama yang sebenar. Tu rasul yang Allah Ta'ala letak tu. Allah Ta'ala tentang sendiri, tak ada orang dak. Tak semacam kita pilih putih, pilih apa ni obotor dak. Tuhan letak sendiri, tak ada geng dengan siapa dia, Tuhan pilih siap dah. Maka rasul yang Allah Ta'ala pilih ni dialah Nabi. Tuhan kata bil huda, dengan bawa penunjuk. Dengan bawa hidayah. Kita ni sebab hidayah ni. Kalau tak hidayah, kita tak ada jalan. Kita hidup hari-hari ni hidayah dengan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat dan nikmat Allah Ta'ala. Yang mana Tuhan duk kerah lagi umur kita sehari dua ni. Pasal apa ni? Pasal rahmat Allah Ta'ala nak turun lagi kita bertalu-talu nak ya. Kita boleh duduk hari ni pasal rahmat Tuhan menyelubungi kita. Tu nak ya. Lebih lagi kita berada dalam kesihatan. Bukan saja kita ni tak mati, tapi kita, sebaliknya kita duduk dalam kesihatan. Tak ada arah caping gapo sehat. Makan nasi, kenyai molek, jalan pun tak ada, kecok gapo. Tu nak ya. Menyawa pun tak ada, halengek pun apa. Segar kita, segar degar. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Hani keadaan kita hidup di hari ini. Maka Tuhan ada rakyat dalam Quran saat ini, dia kata dia utuskan rasul ke alam dunia ni. Nah, dia utus rasul ke alam dunia, khususnya kepada kita Nabi Muhammad. Rasul kita ni Nabi Muhammad. Rasul orang lain, Nabi lain. Kerana Tuhan rakyat juga, Tuhan rakyat juga rasul lain tu. Sebagaimana dalam surah An-Nahli ayat yang ke-36 hak mau baca saat ni. Tuhan royak kata secara umum, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Dan sesungguhnya kami bakit tiap-tiap umat itu akan rasul. Ni Tuhan royak secara umum. Tiap-tiap umat ada rasul belaka. Masa Nabi Ibrahim, Ibrahim rasul. Masa Ismail, Ismail. Masa Nabi Musa, Musa. Masa Nabi Isa, Isa. Masa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kita. Tiap-tiap umat tu ada rasul belaka. Tu. Nah, tu Tuhan royak sendiri. Maka kerja rasul hak Tuhan letak ni, hak Tuhan bakit ni. Ambil itu ada 25 hak Tuhan, hak Tuhan ada royak dalam Al-Quran tu 25 tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh tu mari tu. Siapa ke Nabi Muhammad tu? Dia kerja gapo rasul hak Tuhan letak ni? Hak Tuhan letak ni kerja gapo rasul? Dua perkara rasul kerja. Dua perkara ni sebagai dasar Islam. Dasar Islam supaya berlaku rasul mana pun. Rasul mana-mana supaya berlaku. Nabi Muhammad ko, Nabi Isa ko, Nabi Musa ko, Nabi Zakaria ko, Nabi Yahya ko, Nabi gapo supaya berlaku. Gapo kerja dia Tuhan royak ni? Aduh, ani'budullaha wajtanibut taghut. Tu dua perkara. Ni tu hak royak ni. Nak royak ifuk kita tahu kata, inilah peran ni rasul. Seorang rasul bubat dia. Peran ni dia nya dua perkara. Ani'budullah. Tu hak kata. Ani'budullah. Apa ani'budullah? Ajak orang semua Allah. Kok.
Nombor satu musim. Tidak wabah turun kecing saya lagi. Sejuk. Tu hijau Rasul dua kali. Dua kali moci-moci. Rasul ni kalau kita tanya. Dasar Islam. Islam di mana-mana Islam berlaku. Masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Hak beriman pada Rasul. Namanya orang ni orang Islam. Siapa ke Nabi Muhammad? Tu agama Islam berlaku. Tapi berlainan Rasul, maka syariat dia berlainan. Supaya Nayuk Rata Menteri ialah. Tu Rasul ni supaya Nayuk Rata Menteri dah. Orang semai ni lagu ni. Semai ni lagu ni tak supaya berlaku. Tu syariat dia unai-unai perunangan hidup. Masa setiap-tiap masa Rasul tak supaya berlaku. Tu. Tapi koyayai ada dua. Hijau Rasulnya gapo? Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Tu hijau Rasul. Sabik kali kita tengok kepada Rasul hijau dia nya berdakwah. Berdakwah. Rasul mana berdakwah? Ajak kaum masuk Islam. Ajak kaum masuk Islam, ajak umat sendiri tu masuk Islam. Kerana tiap-tiap umat ni nak yata tak sempurna mereka dipimpin oleh Rasul. Tuhan bakit Rasul ni nak mengajar, nak bawa hidayah, nak tunjuk jalan kepada umat-umat. Jalan yang betul. Kita ni boleh tahu haram halal, sah batal, comel huduh semua daripada Rasul. Tidak nak tahu di mana kita. Tu. Kerana Tuhan utuh Rasul ni, kerja dia ni ajak orang sembah Allah. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad kita, hak kita Nabi kita dah, Rasul kita dah. Tu ayat tu. Yang kedua, apa nama kerja dia? Wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang keduanya, menjauhi manusia dari kejahatan. Lari orang buat jahat ni Rasul. Hijau Rasul ajak orang sembah Allah, lari orang buat jahat. Ning agama Islam ni ayat tercomel tak comel sin. Hak demo royak tok Islam jahat bahaung saja. Royak ning dasar. Ning no ayat. Hak orang duk kata jahat tu dak peribadi orang. Suan tua orang duk jahat tu. Islam tak suk tak ajar pun orang jahat. Hani no ya, kalau orang sia tanya kita. Kalau kerajaan tanya kita, kita kena ayat lagu tu. Ning ajaran Islam tak ada dasar dia. Dasar tak ada. Mana jahat? Ajak orang sembah Allah. Ajak orang sembah Allah. Wajtanibut taghut dan menjauhi manusia dari kejahatan. Lari orang buat jahat. Hani Nabi kita. Ni Rasul semua seluruh dunia. Ambil Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Hak 25 ke, hak tak sebut dalam Quran banyak lagi. Ulama kata 313 orang Rasul semua. Hani setengah ulama kata, kebanyakan ulama, dia kata Rasul ni 313 orang. Nabi tak habis nak bila, banyak mana tak tahu. Tapi sebut dalam Quran yang 25 ni. Hak ada sebut dalam Quran. Yang mana kita wajib beriman. Hani nak ayat kata, ni kerja Rasul ni. Orang jadi Rasul tak ada jahat seorang pun. Dia ajar umat dia supaya masuk Islam. Sembah Allah. Ha tengok Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita lagu mana? Kita tengok sejarah dia lagu mana Nabi Muhammad. Ha sejarah Nabi Muhammad lagu mana? 13 tahun di Mekah. 13 tahun dia ajak orang masuk Islam. Ajak orang sembah Allah 13 tahun di Mekah. Tu nak ayat tu. Tak berhenti gadu, tak ada rehat. Tak ada pakpon. Letihlah Nabi kita masuk rumah, tubik rumah, masuk rumah, tubik rumah. Hak letih benar 10 tahun. Hak letih benar-benar Nabi kita 10 tahun. 10 tahun mula-mula ni.
Nabi mula berdakwahnya umur 40. Siapa 50? 10 tahun. Tak ada semaya begapa. Tak ada semaya, tak ada poso, tak ada berzikir, tak ada zakat, tak ada, tak ada, tak ada, tak berlaku sebut. Sekadar masuk Islam. Nabi masuk rumah ke rumah. Nabi bersarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu. Tuhanmulah yang menjadikan kamu. Tu noya tu. Nabi kita apa ni berdakwah ajak orang sembah Allah. Semaya lagi dah. Ni 10 tahun tak ada semaya bel. Tika tu hukum Islam tak turun lagi. Quran turun dah, tapi hukum secara khusus ni tak ada lagi. Tu 10 tahun noya tu Nabi kita. 10 tahun. Masuk rumah kecek-kecek dakwah royak. Ha, ada hok suncai ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi kata duk dia-dia, duk dia-dia. Wei tokong dalam rumah tu, wei tokong. Orang semua tokong lako. Semua tokong lako Mekah dulu. Tu noya atau tak ada. Mula-mula Nabi sore Islam la ilaha illallah. Klik. Pak kalau kita kuasa ke dak tengok lagu tu. Pasal ada cekak dak nak paling orang jadi Islam. Kau semua tokong belaka. Sebab tu keliling Baitillah tu tokong 360 ekor. Tu tempat Baitillah lah ni orang dak tawah tu. Cokoh-cokoh sesuap pusu, sesuap payah, sesuap tenyuk. Tu tokong 360 ekor. Tu noya tu banyak tak banyak. Orang semua tokong belaka. Nabi sore tu helta Allahu Akbar. Bo nikah dengan Khadijah baru 2 orang. Bo Nabi tu ambil Saidina Ali, ambil Farah Saidina Ali 3 orang. Khadijah pun ambil waris dia Zaid bin Harisah 4 orang. Duh tak lamalah Abu Bakar masuk Islam 5 orang. Duh tak lama Saidina Uthman masuk Islam 6 orang. Tu nak royak kata Nabi berdakwah payah tak payah. Hadu ni tahun Nabi berdakwah boleh 40 orang. Ni tahun boleh 40 orang ibu-ibu we. Ni kesusahan Nabi sebar agama Islam. Hani nak ayat tu. Susah tak susah. Ni tahun boleh 40 orang. Siapa dia orang 40? Saidina Umar masuk Islam. Hani Saidina Hamzah orang 39. Pak nak Nabi sendiri baru masuk Islam. Belum Saidina Umar beramak-beramak Saidina Umar masuk. Hani nak ayat tu susah tak susah ni tahu. Tu Nabi kita Nabi Nuh. Allahu Akbar. Nabi Nuh teruk lagi ibu-ibu ni ayat tu masuk Islam itu berdakwah. Ha tu. Sehingga Nabi Nuh tu ada royak tu gawe ini da'au tu qaumi lailan wa nahara. Aku ni berdakwah kau aku ni siang malam. Siang malam, tak ada bergaduh. Malam pun berdakwah juga. Tengah hari dah nak kecek dah. Ha tu. Ha tu nak ayat tu. Lepas tu banyak mana weh? Allahu Akbar. 950 tahun Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tahu tak boleh apa orang? 84 orang. Ning kau Nabi Nuh nak ayat tu. Susah tak susah. Boleh 84 orang tu noyak tu. Sengah riwayat kata 83. Tu noyak tu Nabi Nuh. Allah. Umur dia 1000 lebih. 1050 tahun ke 1060 tahun baru mati dia. Tapi dia berdakwah dia dalam bidang dakwah ajak orang kaum dia ni. 950 tahun. Boleh 84 orang. La ilaha illallah. Kaum dia hati sepuluh batu dah. Tak berdegih tak boleh. Nyo kata kau Nabi Nuh tu kat weh jadi jamai mulut. Nabi Nuh ni jamai mulut kaum dia. Kaum dia maki hamung ni kat kata teruk-teruk. Orang tua bengong, orang tua tak ada otak. Orang tua gila. Nabi Nuh teriak. Nabi Nuh. Di pipi Nabi Nuh ada dua garis putih. Bekas air mata. Tu noya.
Nampak orang ramai duduk, ya gi nak royak benda sebenar, nak gi dakwah, orang akik punggung gi berlaku. Tak si dengar. 950 tahun. Allah lama weh, kita 100 tak sampai umur. Ni Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh ni putus harapan. Itulah Nabi Nuh berdoa dengan Tuhan tu. Gino Nabi Nuh rasa nak murih, dia mau kata huduh-huduh. Tak si masuk tak apa lagi. Tapi kata huduh-huduh lah, orang tua tak ada otak. Orang tua bengong, orang tua nyanyok, orang tua gila. Allah nyanyolah tua dah dia. Umur 900 lebih dia kata demo lagi. Nabi Nuh ni kak. Itulah Nabi Nuh akhir sekali dia berdoa. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, ya Allah, aku memohon padamu, ya Allah. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, mu mampuh berabilah orang tak beriman padaku, ya Allah. Mu jangan tinggal wala sebuah rumah pun. Wala sebuah rumah mu jangan tinggal, ya Allah. Mu mati babi. Tu doa Nabi Nuh nak ayat tu. Minta mati habis. Tu Tuhan kata, Nuh, mu buatlah kapal. Aku nak pergi banjir besar tahun ni. Tu buah Nabi Nuh. Tu Allahu Akbar. Nabi Nuh pun 84 orang naik wabka, naik tak bukit. Tebal kayu wak kapal, bukan wak perahu, wak kapal. Dua lapis. Bahtera Nuh. Oh ya. Buak borkak nak sudah. Puak dia ada pakat kata. Puak tak berimeh kata kena. Lah, puak orang muda-muda pula turut orang tua gila. Orang wak ke kapal atas bukit. Tak ada gamuk. Pada wak turun lagu mana belagu dengan batu. Pecah bih lah. Lah, yak bengong habis buat Nuh ni. Kata pun tak heran naik pergi buat. Tak beradu, naik pergi berok. Tengok perangai Hudud. Pakai naik pergi berok lah kapal Nabi Nuh. Berok. Besar dulu sana tembok lagi ni. Besar nak kaya tu. Panjang. Dua lapis. Naik pergi berok. Lah, pas bukan seorang berok, bukan lima orang, bukan 10 orang, habis sutai kapal. Beratus-ratus pakat nak berok, naik situ belakang. Siapa hak buta pun naik juga. Beci kau Nabi Nuh nak ayat tu. Naik pergi berok. Tak lewat dah lah, weh. Tak kata kau Nuh lah kita, tak lewat. Nak buat kena lagi nanti tahik. Wak bau beradulah. Beradulah puak Nuh beradu wak perahu wak kapal. Nuh pun berdoa, ya Allah. Ya Allah berak pula, ya Allah. Awak tak leh, ya Allah berak. Berak usung, ya Allah. Doa pula. Ayat Nabi Nuh. Meroyak tu eh pula. Saya kata tak apa Nuh, tak apa. Sobar. Sobat dia. Tuhan waktu turun ke apa? Sakit mata. Orang yang tak berimeh ke Nabi Nuh, sakit mata berlaku. Sakit mata merah. Seperti kita ada sakit dia. Lepas tu karu bangun lep pagi tak boleh selek tu. Kena bekok dengan air dulu, kelebek tu. Bahasa kelik, bahasa pasir-pasir tu. Mata merah habis. Tak cakap nak cari ubat. Tak jadi. Duh mata merah pun nak naik berok lagi. Nak buat kena sini dia ni. Sorang ni dia ni. Plung. Tu berok. Air kecing tak nak kecek dah. Jadi sepung acara dah. Klong klang. Dah perau. Dah kapal. Tahik tu. Hak dulu tu pecah pergi dah. Pecah sokor. Hak baru tu pelapung berok. Bosak lah. Tu nak ayat tu. Dalam hatu nak ayat Tuhan nak tolong. Tuhan nak tolong saat ni tu. Dia jadi sakit mata merah. Sakit mata merah pun duk naik. Berok. Akhirnya ayat Tuhan nak tolong. Dalam ramai-ramai hak berok tu. Tak tahulah gelicih kaki kot mana. Jatuh klom. Turun dalam air kecing dalam taik tu. Selelah air kecing dia tu.
Bo timbo bo. Ha. Sia. Weh. Hey, hey, tengok mata kawan dia. Ha. Weh. Ah, kliklah, klik ngai tai tu. Klik royak kapung kata ya sia dah, sia dah. Demo pun tanya mengko lamor tak sia. Mau buat ubat ke apa? Dah, aku jatuh. Ku jatuh lah acting, ku jatuh lah. Oh, tu ke? Esok bawa beledi, bawa timbul, pergi makan cebok, basuh muka. Ha, tu. Ha, pakak cebok, wawi, wak basuh muka, jadi air penawar pula. Oh, hak tua-tua besar ya. Wak gelik ke cewa leh, boleh secetak nak pada. Cewa tak ekat nak naik bukit ni. Ha, tak apa. Klik dah. Ha, tu nak ya. Pakak gitu cebok gelem, 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 gelem. Habis kering. Hak kedia-kedia, hak bau tahu berita ni naik nak rekod. Ha, air tak ada ni. Wak mari air rumah. Pakak wak mari air rumah. Mari cucu bu gosok berah, 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 berah. Cebok wak klik. We ada ji tai tak apa, tak apa. Ha, tu. Mari sore cucu. Cebok-cebok wak klik. Mari sore cucu klik. Akhir sekali kapan Nabi Nuh cuci. Cuci air tai. Jadi air tai demo, air kencing demo, basuh muka demo. Hani masa Nabi Nuh nak ya tu. Allahu akbar. Hani nak ya tu. Ni nak ya tu sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Aduh. Oh, bah habis tak ada apa Nuh pun buat, buat buat sudah. Buat sudah tu Nuh ya ya Allah sudah dah ya Allah siap dah. Tuhan perintah ke Nabi Nuh suruh suruh hipung ke binatang-binatang semua. Gajah, rima, rusa, kijel, uta, kambing biring semua gitu muak tak apa menu kerana aku nak buah besar bila selebok seleb bukit maka habis benih dah mampuh wih menatak muak tu hatu muak tu kalau menatak tu ha, tekak atas muak menatak tekak bawah orang semua 84 orang oh tu kawai siapa hari siap nu kata siap dah kak siap dengan menatak apa siap dah. Hujan mai gelap selalu rum. Gelap dah. Mula turun tu gak tak ada berhenti dah. Rek 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 rum 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 rum. Hot tabuk tabuk mi ni tu be air mata pula. Blok 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 serta kok naik kok naik kok naik air tak ada dah. Hot tua-tua hot tak berimej tu mapuh kerah dah. Selai dia air dah. Hak tua benatang tu piping benatang naik bukit tak ada dah mampus tengah jalan dah. Ya terapung-rapung dia tahu. Dekat selai dah. Selai bukit. Selai bukit bukan selai bangun ni dah. Selai bukit. Allahu akbar. Haning abang ibah Nabi Nuh. Ha boh Nabi Nuh. Nabi Nuh tengok ke anak jatah dia sorang. Bining dia yang panggil. Bining Nabi Nuh, Nabi Nuh panggil itu bining dia, isteri dia, isteri atau si. Isteri Nabi Nuh pun ayat terbeci juga ke Nabi Nuh. Bining sendiri no ayat tu hidup menanak tiap-tiap hari tidur boleh anak apa orang dah. Beci juga ke Nabi Nuh ayat tu ikut. Kupo bining Nabi Nuh kupo kape. Hani no ayat tu. Ni bining Nabi ni bukan bining tu Ime. Bining Nabi. Ha, tak saya turut Nabi Nuh ya. Tapi tu mati tergelak air mula-mula lagi dah. Air tengah nak naik tu mati dah. Hak tua-tua mati habis licin dah. Ya pelapu-lapung, pelapu-lapung banyak. Tu nak ya tu. Bo naik air tinggi siap dah. Nabi Nuh tengok anak jatah dia sore. Duk kabak bukit. Air ni kau sepuluh laut dah. Boom. Boom. Jadi sepuluh laut. Ombak kuat. Anak Nabi Nuh dia kena nak bedah di air teletai teletai. Nabi Nuh panggil. Nabi Nuh tengok anak dia sia anak dia saya. Ya bunayyarkam ma'ana. Hei hawe mari naik mari naik kapal dengan ayah ni ramai-ramai ni. Tu Nabi Nuh panggil anak dia. Ya bunayyarkam ma'ana. Tu dalam Quran kita duk baca tu. Mari naik dengan ayah ni. Allah anak dia jawab kena. Sejuk nyuk 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 dah.
Tarok tak ada hujan berapa malam dah. Apa hari dah. Ha tu nak basuh gelosuh habis dah tarok dah. Tu nak. Dia kata kena. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anak dia jawab kepada Nabi Nuh. Tu dalam Quran tu. Dia kata kisah Nabi Nuh. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tak apalah ayah hawa nak khabak bukit. Sa'awi ila jabalin. Dia nak daki bukit, dia nak khabak bukit. Bila hawa khabak bukit, ya'simuni minal ma, hawa ni akan terlepas daripada air. Hawa terlepas daripada air. Dia kata ke ayah dia, tosai mari. Dia kata kat tempat bukit tu, kapal dia dekat lagi. Kapal dia dekat lagi, dia lewat bukit lagi. Dia setaya ombak bau bau sapa cicah perut kapal nyonyek nyonyek muak gajah muak uta muak rima muak tu muak ni semua menatai belaka dengan daun kayu dengan rupuk ngesiap belaka dah orang pun naik belaka dah kapal sapa dah sapa cicah perut kapal dah terapung dah kapal Nabi Nuh muak siap belaka dah. Tak saya naik. Anak Nabi Nuh jatuh. Saya naik. Saya naik. Saya naik. Aduk serta. Dia ombak. Bau. Bau. Kapan Nabi Nuh kau tubik pada bukit. Nyung. 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 Hanyuk lah. Hanyuk apa. Dia tak ada injin ke. Nyung. Nyung naik. Kau ke nyung. Nyung. Tubik. Kau tubik pada bukit. Ha tu. Wahala bainahumal mauj. Becek lah anak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh. Al-mauj oleh ombak. Pukul le ombak tu lah. Kau becek, kau jauh. Kau jauh, kau sengih. Wa kana minal mughraqin. Adalah anak Nabi Nuh setengah daripada orang tergelak air. Tergelak, mati dah. Ni anak jatuh dia sore, kapi. Anak Nabi Nuh tak turut dia. Bining dia sore, kapi. Ni Nabi Nuh teriak, Nabi Nuh teriak, teriak, teriak. Hani nak yata Nabi Nuh berdakwah Rasul. 950 tahun boleh 84 orang. Allahu Akbar. Nabi kita ni tahun boleh 40 orang. Mula-mula berdakwah. Ni tahun boleh 40 orang. Nabi duduk dia. Bos setelah Saidina Umar masuk Islam tu baru Islam kemeh, kemeh dah. Hagena kan orang dia takut Saidina Umar setengah daripada dia. Takut pada Abu Jahal, takut pada Saidina Umar, takut pada Umayyah bin Khalaf, takut pada Abu Lahab. Ni puak geng-geng apa panggil Huwana. Penetai Rasulullah di masa Nabi kita berada di Mekah. Ha, tu takut. Takut. Bo Saidina Umar masuk Islam, Allah suka puak-puak ni. Puak nak puak sesak, puak miskin-miskin saja Nabi. Nabi berdakwah orang miskin. Nabi tak gaduh orang kaya. Nabi masuk rumah orang miskin. Masuk sore, masuk dua orang, masuk tiga orang. Lagu tu Nabi tu. Orang payah, payah. Bila nak dengar lapis kita mah ni, boleh kita kaya sikit. Eh, mana? Ha, orang kaya lagu tu. Ha, tu. Dia payah orang kaya. Sebab tu Nabi kita berdakwah orang sesok-sesok. Dia nen kepada orang sesok. Dia berat buku orang sesok. Orang kaya kau orang kaya payah sikit. Ha, sebab tu orang masuk Islam ni orang sesak banyak sekali. Sebab tu malam Isra Mikraj Nabi tengok syurga lagu mana. Nabi kata aku dibawa oleh Jibril alaihi salam malam Isra Mikraj kepada syurga dan neraka. Kepada syurga dan neraka. Nabi kata. Nabi kata itla'tu fil jannati. Aku pergi jengok tengok ke dalam syurga. Faraitu aktsara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli syurga al-fuqara. Dalam syurga ramai sekali orang sesak, sesaklah syurga ramai. Pak kita tak sesak, sesak nak kaya. Tak sesaklah sesak nak kaya, nak kaya. Ha tengok. Nabi royak sendiri aku tengoklah syurga orang sesaklah ramai masuk syurga. Ha ni nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu. Dah. Hatu nak ayat tu dakwah Rasulullah. Bo Saidina Umar masuk Islam, lalu dah berani selalu dah muka Umar tu ada. Abu Jahal pun tu lalu dah.
Orang oyak tu, Abu Jahal, Saidina Umar masuk Islam dah, agama Muhammad dah. Hush. Jukoh dia sedengar. Dia siecai. Kan apa? Apa panggil apa sang dia hendak menentang Nabi Muhammad tak ada dah. Ning noyak atau Saidina Umar. Saidina Umar pun tak sekor kata nak masuk Islam. Kalau taruh ke Allah lah, tak ada uel langsung kata nak masuk Islam. Tak ada sikit bu. Tapi noyak hidayah Allah Ta'ala. Mungkin Nabi Nabi minta dah belum ada tu. Nabi minta, ya Allah, mu masuklah Islam, ya Allah. Karena ku tengok pada agama mu ni lambat, ya Allah. Lambat nak kemel, ya Allah. Aku nak minta adamu, ya Allah, wi taufik dan hidayahlah kepada salah seorang daripada dua Umar. Salah seorang daripada dua Umar. Siapa dia? Abu Jahal dengan Saidina Umar. Ha, Abu Jahal dengan Saidina Umar. Karena Abu Jahal pun nama Amru. Abu Jahal tu nama asal dia nya Amru Ibnul Hakam. Hani Umar Ibnu Khattab, sama-sama Amru belaka. Ha tu. Lalu tu Tuhan hidayah kepada Saidina Umar, Abu Jahal dak. Umar pun ya klik jalan jauh. Tuai bahu mabuk. Terkena Nabi terkena dengan Saidina Umar ni orang panggil pemabuk. Kaya-kaya 24 je kaya. Kecek lilis semua. Apa mama ema. Ah, dah lah ni. Masa hujan lek hutan pula ni. Ha, ya mabuk, ya mabuk Umar ni. Sama. Ya kelip jalan, ya ya ikat utuh dia tepi rumah dia tu, ya kokoh masuk rumah dia. Dengar adik dia duk baca Quran. Nama Fatimah adik dia. Curi gi masuk Islam dah sekelamin dengan tok laki dia, dengan Nabi kita. Curi masuk Islam dah. Dia dah tahu. Maka dia duk ngapa Quran hok Nabi bui. 5 ayat surah Taha. Surah Taha 5 ayat. Ada dia ngapa dalek, dia di luar ni dia dengar lah. Ada dia tak nampak kata dia kelek. Takut ke Umar. Hei, kalau ada ada mulah Umar lah ni. Huay rung dia rasa jijak di Umar habis. Kau tak tahu ti, hak ketung-ketung jijak di Umar dia rasa. Hmm, boleh kambuh dah dia rasa. Tu nak ayak tu Umar, bekai, bekai, bekai. Orang tubuh tinggi, besar. Jaga, lepas tu pongoh. Pongoh, pongoh. Orang panggil singa Mekah. Umar ni orang gelar tika tu singa Mekah. Noyak tu dia bekan tak bekan. Kalau ada sorak ke luar-luar, orang Mekah hantar Saidina Umar sebagai tua ten hok Mekah. Tu noyak Saidina Umar. Nabi kata sendiri dalam hadis. Nabi ada kata sendiri tentang Saidina Umar. Umar ni bukan manusia saja takut. Setan iblis pun takut ke Umar. Jalan mana hak Umar jalan, setan tak ada, iblis tak ada jalan tu. Takut ke Umar. Ha tu, kita dak jalan tu, setan banyak. Kena nanti kosek kita. Malai lari yak geludum malai. Ha kita. Umar ni setan takut. Tu Nabi kata, jalan hak mana Umar dak jalan, setan tak ada. Haning nak yak Saidina Umar bekan dari mana tak tahu. Nanti kita masuk surga esok, kita ketemu. Mak apa? Aku lama dah duk berah itu. Bapa suruh ayak meng-meng-meng kan. Ni meng kan ma. Assalamualaikum ma. Mundur pongoh lagi kan ma. Jangan marah aku adik. Nyesalah kan dia. Tu nak ayak tu. Bui masuk surga boleh jumpa habis. Kita dah masuk surga Allah. Boleh boleh temu Nabi Muhammad, temu dengan Aisyah, temu dengan apa ni? Dengan Khadijah, temu belaka-belaka Abu Bakar, Umar, Ali semua temu belaka. Dengan Fatimah, Fatimah mana kau? Fatimah anak Nabi. Allah, ni Fatimah anak Nabi ni, bini Saidina Ali ni. Allah, mana kau? Siti Aisyah. Lah, Aisyah weh. Merah pipi meng. Ya Aisyah, pipi yang merah. Nabi Nabi gelar kata Humairah. Humairah. Humairah mana merah? Hamra Humairah. Karena dia dia putih. Pipi dia merah. Titik Aisyah janguk. Ha tu. Apa banyak lagi? Bini Nabi, Hafsah lagi, Maimunah lagi. Ha, ada berlaku. No, ya, tu. Kita boleh jumpa berlaku. Tapi syarat masuk surga. Kalau tak ada surga, duduk sekali dengan Fir'aun. Duduk sekali dengan Eden, dengan Echai, dengan Sumpon.
Ku tambah Fir'aun sore lagi. Hari ingat molek. Sebab tu kena pisah masuk syurga kita. Tidak rugilah duk jadi orang Islam wakpo duk pakai haya semelih lembu semelih. Oh, kata hendak masuk neraka teh katok sudah. Teh wapak pi ulah sawo sudah. Tak ada. Ha, kita nak ya, kita kena pisah masuk Islam. Masuk syurga. Ha, kita kena masuk syurga kita kena pun. Sebab tu kena payayam, kena usaha sedaya upaya. Apa kita kena mengaji, kena tahu, kena buat amal ibadat. Apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Rasul perintah, kita kena hera. Kita kena ambil utama sekali dalam hidup kita. Ni baru jadi ahli syurga. Kalau lawai Tuhan tak ada jalan, ke lawai Tuhan nak jatuh. Hani nak jatuh. Tu nak jatuh sendiri umat. Dia dengar adik dia Fatimah dia baca Quran. Dia tak tahu Fatimah dia masuk Islam dah. Nabi wi ayat 5 ayat surah Toha. Sabi surah Toha yang main tau. Sekerah-kerah hati Umar bila dengar surah Toha patah pop pala dah. Tu Toha ayat. Ya dia mengapa ada dalil? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Tu lima ayat surah Toha tu. Ha, tu no ayat. Umar dengar hok ning, sedak ya kata aku. Aku dengar tapi saya dengar lagi. Apa ni? Perkataan apa ni? Adikku duk baca ni. Koho masuk dalam rumah, buka dalek, bitu dalek di dia. Buka gai Fatimah di tengah dengan apa? Tengok Umar aku, pop, susuk. Umar kata, mudah baca apa? Hei, mari kau, mari. Minta lah dia, bekal. Oh, minta lah. Minta, mari. Bang, awak dia bekal, dia tengah tapal lah. Dah, dia kecil tiga patah tak siap-siap. Bang. Adik kata gini, wallahi mu tak boleh pegang, mu tak boleh jamah kerana mu najis. Adik Tina kata dia paling belakang lalu dah pergi masuk dari bilik saling-saling mani siap baru dia saling kain mari baru erak. Saling mari buka pintu barulah adik dia hello ke rumah tapi tu baik darah kau ni cah. Dia bahasa siar ke adik dia Fatimah. Dia tanya Fatimah, apa mu duk baca? Aku baca Al-Quran. Mana Fatimah? Dia baca. Aku ngerti lah. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia pratap cai Allah sedaknya kata-kata ni aku nak tiru tak leh. Perkata siapa ni lagu ni pasal arak ni sedak ni. Tu dah tanya Fatimah, Muhammad duduk mana? Muhammad duduk mana Fatimah? Fatimah pojok royak. Muhammad duduk di iaitu duduk di Darul Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Duduk di pusat dakwah dia. Nabi duduk di pusat dakwah dia di rumah orang. Nabi ambil rumah orang di tengah kampung. Apa panggil rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Nabi di situ. Tika tu Nabi duduk sorak dua halakah. Dua halakah duduk bicara tentang Islam. Nabi duduk bicara tentang nak dakwah, nak buat gena, nak buat cepat sikit. Nak buat gena, kita nak jadi orang ni derah sikit masuk ni. Kita ni lambat ni. Lambat ni, kita ni tak sampai 40 orang lagi. Oh, ni tahun dah. Duduk kecek dengan para sahabat. Duduk likung lah likung, buat halakah likung. Bawa duduk kecek molek Umar mari dah. Umar galah bedek. Galah pedai dia tak pakai ni. Sepengah samurai polu on dah. Nyong. Ya tinggi. Kenapa orang dia tahu rumah? Kenapa rumah mari? Sobat dia kecek dengan Rasulullah. Kita tengok pak. Umar Rasulullah. Umar. Takut. Bangun gang. Ambil pedai. Syup. Berapa belah orang tak silap. 8 belah orang pun duduk sekali dengan Nabi.
buka pedas selalu dah. Nabi duduk. Nabi duduk. Sobat tu Umar. Umar Rasulullah. Umar, Umar. Takut sungguh, takut, takut. Perik dengan Umar. Takut mai bunuh Rasulullah. Nabi kata duduk, duduk, duduk. Duduk kena Rasulullah. Umar tu. Nabi kata Umar mari nak bukan nak bukan nak musuh dengan kita. Ya mari tu ada kerja tu. Nabi yakin dah. Nabi yakin kata Umar mari cari dah. Ha tengok. Umar nyok 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 naik tahu rumah nyok nyok. Oh sobat tu gini. Bedah tu gini bakar. Kalau Umar buat pegang, buat pegang pedai dia nak buat waktu bib pedai dia, dia mau nak cup. Lalu dah. Pakak nak tikai belakang lalu dah. Takut tak takut tapi Umar dak. Duduk galah saja hanya nyok. Siapa dapat Nabi? Siapa dapat Nabi? Nabi pun bangun tengok mata Umar. Nabi bangun dapat dua ni. Nabi tanya, "Ma bika ya Umar? Apa kerja mari ya Umar?" Umar bo Nabi tengok mata itu. Bup. Dia tunduk. Tak lawan eh, mata Nabi. Nabi ketika kata Umar dah patah dah. Umar dah patah dah dia. Orang kedebel tak kedebel dah. Nabi kata, Umar kata gini, "Ya Muhammad, aku mari nak masuk agama mu ya Muhammad." Tengangu sahabat dia pergi pedal. Ha. Tengangu pelak. Mari minta nak masuk Islam. Nabi kata, "Umar, kalau mu nak masuk agama ku, mu ucaplah dua kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah." Kem. Peluk dengan Nabi kita dah. Duk caca, peluk, peluk. Gatung tak, gatung dah tekak. Teriak Umar, teriak. Teriak lah. Sayyidina Umar teriak. Tu hari Islam Sayyidina Umar. Tu hari Islam Sayyidina Umar dalam sejarah. Teriak menangis. Lama teriak. Sobat Nabi pun terlengak. Pedek pun dah sarung. Oh, masuk Islam lah. Terkejut. Terkejut sobat Nabi nak ya, terkejut. Teriak, teriak, teriak. Sehingga Nabi kata gini, "Umar gena mu teriak begitu lalu. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Mu mintalah kepada Allah apung dosa aku. Aku dosa banyak ya Muhammad. Ya kambuh anak tina hidup-hidup dia. Belum yang masuk Islam. Kambuh anak tina hidup-hidup. Allahu Akbar." Dengar tak, tak boleh dengar dah. Anak tina dia dia panggil. Baba, 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 baba. Ayah, ayah, ayah. Tu no ya tu kecek jalan dia bibi gi pada pasir anak tino dia pasti dia gali lubang gali 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 kereta lepas dah anak dia nak terabak lalih dah dia duk kecek tepi lubang dengan anak dia. Anak dia pun tengok pasir dia di janggut. "Ayah pasir, ayah pasir, pasir ayah pasir pasir we pasir pasir ayah pasir pernah pernah we we dia kecek kecek buat anak dia gali malak dia kuih puk klem tu dia terlalu lubang dah. Jatuh keluknya tu ya tak sedar tak sedar tak sedar dia geru geru tak pasir sat ni ya tu tak nak dia geru siapa mati dek cacah dek tik 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 anak tino dia ni sejarah Sayyidina Umar hati hitam sungguh sebelum dia masuk Islam hani Sayyidina Umar kata ho hati dia bunuh anak ngah hidup-hidup kita tindih haye lagi dek lepas tak 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 takut tak kambuh ngacak. Oh, kena berhenti dulu hayat tu nak termapuh baru gali. Kalau dek beg 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 tak kambuh kita tak tak hidup lagi hayat tu. Tu hayat bukan anak orang. Ha, ni anak sendiri. La ilaha illallah. Ni sejarah pahit. Ni sejarah hitam pada sahabat. Bukan seni. Bukan seni nak ya tu nak ada Islam hari ni. Ni perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah begitu susahnya nak bawa Islam kita tu nak ayat tu Nabi kita ha, hak marah tu marah lagi bawa Umar masuk Islam ni barulah orang pakat orang miskin makin suka boleh pung lek Umar dah Umar masuk Islam aku tak apa dah aku tak aku berani dah Umar dah Umar dah masuk Islam hati nak masuk Islam nak turun Nabi Muhammad tapi tak berani takut dia menjijak takut dia mau bunuh. Kerana puak ni puak tanda dah puak samsing. Ha ni. Kain demo ni kain teruk ni. Ha no ya tu. Tak berani tapi bawa Umar masuk mak tu lah. Ru ru ru. Ni tahun boleh 40 orang, Umar orangnya 40.
Aku 40 Sayyidina Umar. Lepas tu naik gerak, 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 gerak. Ha, ni ayat ni sejarah, lipat tes sejarah Rasulullah. Lipat tes sejarah Rasulullah nak ayat kata. Ha, ni ayat. Ni ayat susah Nabi kita ni. Siapa 10 tahun Nabi kita tak bertiga duduk berdakwah. Tak ada semayal lagi. Bo masuk tahun yang ke-10. Mana Nabi kita ni tu 10 tahun dah berdakwah. Umur 40 mula sampai umur 50. Khadijah mati. Khadijah tua dah umur 95. Mati dah. Ya tua Khadijah berapa tahun? Tua Khadijah berapa? 25 lapak apa ni lawan 40. 15 tahun dah. Ha tu nak ayat duduk dengan Khadijah 25 tahun boleh nak ni orang Nabi kita. Ha tu nak ayat. Khadijah mati ketika tu umur Nabi kita 50. Khadijah 95 mati. Mati tak ada lama Khadijah tak ada sampai 40 hari. Abu Talib mati pula ayah Saidina Ali. Pak Saidina Ali tu Abu Talib, pak nakal dia. Karena Nabi dengan Ali tu sepupu. Anak adik anak kakak. Ha tu nak ayat tu. Jadi Nabi kita boleh selamat duk Mekah ketika tu ayah Saidina Ali tu, Abu Talib tu duk jaga Nabi kita, mati lepas Khadijah mati. Situ dia serabut lah, dakwah tak sempena lagi. Khadijah pun mati, Khadijah Nabi tupai dari segi harta. Kekayaan Khadijah tu Nabi duk tupai. Nabi duk tupai kekayaan. Khadijah habis harta. Padahal sekaya-kaya manusia ketika tu di Mekah. Tu panggil palan tapi tak ada sekuh bu. Habis. Siapa Khadijah dekat nak mati teriak. Teriak dia minta kain serba ke Nabi kita selah nak buat kapal tu banyak. Tak ada kain. Pakai baju tapung dengan kain tapung. Tapung berapa tapung weh? Beratus tapung. Bukan 3 tapung, 5 tapung dak, beratus tapung. Tu Khadijah. Siapa dia teriak dekat nak mati. Dia letih tak arak dah. Suruh Fatimah pergi minta kain serba ayah dia Nabi kita. Fatimah pergi royak ke ayah pergi. Royak tu mama minta kain sebaik ayah selak. Mama tak ada kain, mama nak mati ni Fatimah. Nak kapek dengan gapo, nak buku mama dengan gapo. Royak ke ayah kata mama nak no kain sebaik ayah selak. Kain sebaik ayah pakai kau mula-mula terima wahyu. Dia royak. Fatimah pergi royak ke Nabi kita. Tika tu Nabi kita duk terima wahyu di luar pagar. Di luar rumah Khadijah. Ha tu. Bila Fatimah pergi royak assalamualaikum ya Rasulullah. Fatimah wisalat. Nabi paling dengar suara anak dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Fatimah? Jibril pergi perak dah. Sudah dah wahyu. Ha Fatimah royak ya ayah. Mama minta kain serba ayah selah. Mama pesan ke Fatimah ni suruh mari minta ke ayah. Mama tak agak dah ayah nak mati dah. Mama tak agak benar ayah. Mama tak ada kain nak kapek, yang minta kain sebaik. Nabi kita bila dengar lagu tu rayuan terakhir Khadijah, bangun masuk dalam rumah dah. Bangun nyok-nyok pergi peluk Khadijah. Khadijah teriak, ya serebel teriak, air mata ya berat-berat. Nabi kita tak boleh nak teriak, peluk Khadijah. Gena Khadijah, ma bikin ya Khadijah tak. Ma tak berkiki ya Khadijah tak. Gena mu menangis ya Khadijah. Khadijah kata aku tak agak dah ya Rasulullah. Maaflah kaku ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah, maaflah. Aku takut layan ni aku tak memuaskan hatimu. Aku takut aku ni tak boleh cara kemu ya Rasulullah. Mu tak puas hati dengan aku minta maaflah ya Rasulullah. Aku tak agak dah. Aku rasa nak mati dah ya Rasulullah. Dia minta tu. Dia minta Rasulullah tu ya lelah. Nabi kata, ya Khadijah, mulah isteriku yang paling agung sekali. Nabi kata, hei Khadijah, mulah isteriku yang paling agung sekali. Tak ada dah. Hani Nabi kaya atau orang tino di akhirat esok, hak mulia kali apa? Khadijah. Pak orang tino tak dunia, hak tuhan mulia di akhirat esok. Yang pertama, Nabi kaya atau Khadijah, isteri aku, orang lama satu dalam akhirat esok. Yang kedua, siapa dia? Maryam binti Imran. Mek Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga siapa dia? Asiyah. Asiyah isteri Firaun. Yang keempatnya Fatimah binti Zahra, anakku Fatimah, anak bosuku. Ni pak orang ni orang debel sekali, orang tino hak tinggi sekali.
Hanin noyak Nabi royak tah dunia lagi dah. Sebab tu Nabi kata Khadijah mulah isteri paling agung. Tak ada nak lawan mu dah. Harta mu habis. Khadijah tu aku hebah ke mu belaka dah ya Rasulullah. Mu ambil gunalah aku habis dah harta tak ada dah. Aku tak leh nak tunggu dah kejayaan mu ya Rasulullah. Tapi aku nak besar ke mu sekarang ya Rasulullah belum ku mati. Duk kecek dengan Nabi kita. Sobalah ya Rasulullah banyak-banyak. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Nanti musyriki Mekah masuk Islam habis. Sebab tu tahun yang kelapan Nabi kita. Nabi kita hijrah ke duduk Madinah 8 tahun. Klik buka Mekah. Hari buka Mekah sana itu orang masuk Islam habis. Hari itulah Nabi kita hunggah pergi di kubur makhluk. Nabi kita hunggah pergi di kubur makhluk. Giduk teriak tak kubur Siti Khadijah. Tengok. Abu Bakar klik tengok rumah dia 8 tahun tinggal rumah. Sayyidina Uthman klik rumah dia. Sayyidina Uthman klik rumah dia. Abdul Rahman bin Auf klik rumah dia. Nabi tak ada klik rumah Khadijah. Hadap ke kubur. Kubur makhluk di Mekah. Kerana Khadijah tanis situ. Di kubur makhluk. Giduk teriak tak kubur Nabi kita. Dengar pedai-pedai dengan baju si. Teriak. Dia tak kubur tu. Gena, ia masih dengar, ia masih ingat lagi Khadijah besar. Belum Khadijah nak mati, musabalah ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok dah kejayaan aku nak mati dah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Sungguh hari yang kelapak. Tahun yang kelapak daripada hijrah, orang masuk Islam habis. Cuna ya atas Nabi kita. Bawa para sahabat mari Mekah. Mari nak buat umrah. Tapi tak ada siapa dia lawan. Pegang. Ikra Mekah semula. Tu noyak tu. Nabi teringat Khadijah saya kata masuk Islam habis. Sungguh hari tu mari pakat mengucap habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari 30 orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari 50 orang. Habis masuk Islam. Tak ada seorang habuk jadi kapi. Tu Nabi kita gedek teriak dah kubur Khadijah. Ingat Khadijah dah besar dulu. Suruh sabar nanti orang masuk Islam habis. Ya gidak teriak tak kubur ya tadi nah saddaqti ya khadijata saddaqti ya khadijata saddaqti ya khadijata betul Khadijah mu kata betul Khadijah mu kata teriak Nabi kita ning kesayangi Rasulullah kepada Khadijah ning keagungan Khadijah isteri Rasulullah apa yang besar sudah pun jadi kenyataan sudah jadi kenyataan nak ya atau Islam. Hani noya ibu-ibu ni Rasulullah bawa Islam. Khadijah mati tu tak leh sabar Nabi kita. Dia nikah dengan siapa dia? Dia nikah dengan Saudah. Isteri yang kedua lepas Khadijah Saudah. Tika tu noya atau Saudah umur 55. Nabi kita umur 50. Saudah kata ya Rasulullah gena ambil kuat bini buat gapo ku tua dah habis dah. Saudah tadi tu. Ya pelik. Nabi kata kena, Saudah, mung tak kena kau nak jadi bini Rasul. Duk dia, tak ada. Mung kau tua eh. Mung apa aku ni? Tua dah ni. Habis hei dah aku ni. Mung nak buat gapo aku, buat bini, buat gapo. Kena tak nikah orang muda-muda. Tu. Nabi jawab tu, mung tak suka kau nak jadi bini Rasulullah. Senyak dah dia. Tu. Jadi tekah tu ya umur 55. Saudah tu. Nabi tu umur 50. Khadijah mati 65. Tengok Nabi kita. Nabi kita, ya bawa bini mati ya ambil hak tua. Kita dak dah bini mati ambil hak muda. Kita orang kita tak ada. Ada dak kubera ni? Lana. Dah bini mati tepuklah ledeh. Genalah. Cari yang muda lah. Baru ni budak kecek dah tak berani. Yang tua dah ada. Berambak dah sekali gitu dengan baju bau. Muju yang teh batang pisau. Tidak nak tak tekak tu apa kan? Tidak. Ni kita kalau kita bini mati, kita ambil yang muda. Nabi dah bawa bini mati ambil yang tua pada dia juga. Geno tengok ulama dia yo buat kaji ya juga. Hani noya. Pasal Nabi mik hok tua kerana orang tua ni ada pengalaman dengan budak. Kerana Nabi ada anak. Nabi tu ada anak, Khadijah mati. Pas kalau ambil bini muda dah ada cara dah kerana dia mai belecu semata. Oh, dah bini muda tak ada apa tu laki tak lekat rumah bae, bisi bae.
Bek makro bek. Loh, bek kerabi ha bek. Bawa bini muda duk bini ikut kerabi ni. Tak ada dah. Pahana anak, anak tak sekolah dah. Oh, anak tak sekolah dah. Tak keru mari. Nah, tak keru mari, tak acang mari tanya. Kena seminggu tak gini. Gepok tak ada, dah gila ke bini muda. Nabi dah yang ambil tua. Kerana orang tua ni, dia pandai perak anak. Dia pandai ambil hati anak. Hani nak ayat ni. Ni Nabi kita, hikmat dia. Bawa lepas saudah tu, baru Siti Aisyah. Yang ketiga Aisyah. Sore ni, dia hak darahnya. Hak lain, bujah belakang. Haa, sebelah orang bini Nabi nak ayat tu. Hani. Haa tu nak ayat tu, Rasulullah. Haa tu. Bawa, duk serabut tu, tu lah. Nabi kita habis tak ada gamuk. Tuhan Israq dan Mi'raj. Ha tu. Lepas Khadijah mati, Abu Talib mati tu, Tuhan akak. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barulah Isra' Mi'raj. Tuhan nak tasliahkan hati Nabi. Karena Nabi dalam serabut, Tuhan akak lagi nak tasliah. Kita panggil nak tambah semangat ke Nabi kita. Tak sewi jadi mundur di dalam Islam. Seolah kata Nabi kita ni serabut. Abu Jahal kau kuat, kau kuat, kau kuat nak marah. Ha tu. Bini pun mati, pak nakal pun mati, tak ada kamu. Eh, sepak kucingnya tak nak dah. Tuhan akak naik sana nak menguatkan Nabi kita semangat untuk jalankan lagi dakwahmu ya Rasulullah. Jangan beradu ya Rasulullah. Ha tu. Sebab tu Nabi turun, waktu turun semaya. Jadi 10 tahun Nabi kita tak ada semaya gapo, sekadar berdakwah ajak orang sembah Allah. Lare orang buat jahat. Ni kerja Rasul. Ni kerja Rasul. Ha tu. Kerja Rasul noya tu. Ha tu. Turun tegak mula semaya selalu dah. Turun dari surat merah tu. Ha turun tegak. Nabi buat ajar lah dalam hadis banyak ngajar sobat semaya. Ha suruh takbir. Ha fakabbir takbir. Summa faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah mudah-mudah daripada ayat Qur'an. Sumarka suruh suruh rakaat. Ha sumak tadil suruh naik iktidal. Sumasjud kama dia suruh sujud. Panjang hadis suruh semaya. Akhir sekali Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Musmayalah sebagaimana mu tengok aku semaya. Semaya, semaya. Mula itu. Mula hari itu semaya, 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 semaya. Dah 3 tahun di Mekah. Tuh, dah 3 tahun di Mekah. Bah 3 tahun, Abu Jahal nak kerak tekak Nabi kita. Dia bersorak di sepajai dia. Di Darun Nuduah. Darun Nuduah tu sepah Abu Jahal. Dia sorak situ. Kata Muhammad tak boleh taruh dah. Kalau taruh bahaya. Habis licin dah orang masuk agama dia. Tak ada dah buat itu habis licin. Tak ada Muhammad habis kokok dia dah. Paso kita kena bunuh. Tu. Boyo putusan lagu tu Jibril mai royak ke Nabi kita. Royak tena ya Muhammad. Tuhan izin dah padamu untuk hijrah. Karena Abu Jahal baru sudah mensorak panah-panah. Kata putusan nak bunuhmu. Tu Nabi kita hadap ke rumah Abu Bakar. Nabi kita panggil Saidina Umar mari kecek. Nabi kecek dengan Saidina Ali malam tu. Ali tidur di situ. Tidur tak kata Nabi tak lembek Nabi. Ha pada malam tu Saidina Ali. Umar Nabi besar, Umar mu jangan hijrah. Mu jangan hijrah Umar. Aku nak hijrah dulu dengan Abu Bakar ni. Mu jagalah orang-orang hak masuk Islam baru-baru ni takut Abu Jahalnya sepak. Takut Abu Jahal tu buat nyanyur, buat zoling. Mu jaga Umar. Yo yo yo. Mu nak hijrah, mu hijrah orang akhir sekali. Para sahabat hijrah pergi Madinah belaka tinggal tak ada orang dah, mu sore dah mu hijrah pergi Umar. Ali muhatakan amanah-amanah yang ada tahu rumah aku ni. Karena rumah Nabi banyak amanah orang letak, orang sipai, orang taruh. Tuan kapek tapi taruh barang rumah Nabi karena selamat amanah. Kakak mah dia sekusai, 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 sekusai.
kakak mah dia, gelai dia, lokek dia. Haa, tu Nabi kita. Nabi tak ada yang getah dah. Suruh saya nali. Nabi royak ni. Ni kusen ni, hak datuk tu. Ni hak dia tu. Ni hak dia tu. Dia tu royak habis. Mu hatta ni ulu ali. Mu sudah hatta, ikut mulah nak hijrah, mu hijrah gila. Haa, tu Nabi kita. Pesai-pesai sudah siap. Jalai hijrah lah. Tubik dah. Malai tu demo likung tengah malai lagi dah. Demo likung petai lagi dah. Demo mari dia seperau dah kata Muhammad ada dalam rumah. Likung siap dah. Nanti nak tunggu cerah. Dekat nak cerah demo nak haid tenai pintu tung nak bunuh dah. Tapi tak ada siapa bawa tengah malai. Nabi kita tubik dah. Nabi baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsyainahum fahum la yubsirun. Jenerah bilicing hadok likung Nabi dah. Jenera boleh cacah. Nabi turun, buka pintu turun. Nampak jenera habis dah. Nabi jepuk pasir, tak tak kepala sikit sore. Tak. Letak, letak, letak. Nabi nyelik-nyelik. Eh, tu baik dah. Gejupo dengan Abu Bakar tengah jalan. Hani hijrah Rasulullah. Ning 13 tahun. 10 tahun tak ada semaya baik. Ajak orang masuk agama. Ngucak soya. Semaya dak kalau mati kelas tu syurga. Siapa dia mati celah tu masuk Islam dah tapi tak ada buat amal apa semaya dak puasa dak syurga. Karena hukum tak ada turun lagi. Tu. Bo tahun yang 10 tu turun semaya. Semaya dia. Lepas tu yang 10 tahun dah, 3 tahun lagi tu semaya, semaya. Bo talih duduk di hijrah Nabi kita 4 orang hijrah. Abu Bakar 2 orang dengan anak kali dia. Nabi kita seorang seekor unta. Maka orang bawa orang musyrikin seorang Nabi upah bawa jalan. Ha tu, 3 ekor unta 4 orang. Abu Bakar seekor dua orang. Tu, Abu Bakar duduk belakang unta. Unta Nabi di tengah. Unta musyrikin dia dapat bawa jalan. Jalan nyonyi. Ha tu nak ya tu. Gi sapa Madinah? Tak ada gapo. Semaya. Bo duk tahun dak pe tahun yang kedua hijrah. Siapa bulan Syaban turun ayat puasa. Baru turun ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Turun ayat tu sampai ke akhir. Turun ayat puasa. Ha, baru nak puasa bulan Syaban tepat 10 tak silap. Kalau tak silap ambo cepat 10 wanti sip dengan Syaban turun ayat sat ni. Maka sip 8 sip 2 sip 3 sip 4 sip 5 sampai 30 masuk Ramadan poso selalu dah. Rem poso. Jadi semaya dengan poso ni tikah 5 tahun lebih kurang. Semaya dulu 5 tahun baru poso. Dalam hak poso tu turunlah ayat zakat, baru turun hukum zakat. Kau sikit turun. Sikit-sikit sekali nak ayat tu. Learning habis dah lah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sepenuh belakang dah. Hani perjuangi Rasulullah nak ayat tu. Allah Nabi hidup di Madinah. Ni nak ayat ni. Ni nak ayat. Nabi hidup di Madinah. Dia hidup 10 tahun. 10 tahun mati. Tahun yang ke-10 mati. Nabi kita. Duduk Madinah 10 tahun. Maksud tahun yang ke-11 mati. Nabi kita. Nak royak tu Nabi kita geduk mula-mula. Tahun pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ni, yang tujuh, yang lapan. Lapan tahun mula-mula tahu tak perai tak putih radu. Duduk Mekah tak ada perai. Tak ada perai Nabi kita tak lawa orang. Okay? Mari Madinah Abu Jahal tak puas hati Nabi Muhammad tak mati. Dia orang pendah nak bunuh Nabi Muhammad. Tak sewedah Nabi Muhammad. Muhammad bawa Islam tak boleh. Muhammad ni celaka ni. Nak bunuh kan ni. Dia payayam. Dia usul. Tapi tak boleh nak buat. Tak mati Nabi kita. Dia hatta tentu dah mari. Tahu tak 8 tahun duduk di Madinah. 83 kali peperangan. Tu catat tes sejarah. Nak no, ya.
83 kali perang, 8 tahun. Seolah setahun 10 kali perang. Allahu Akbar, tengok. Duduk dalam darah, duduk dalam darah, duduk dalam mati. Tu nak ayat kata, serai lepas serai, serai. Dia minta serai ada Islam atas dunia ni. Tapi kita tak harik hari ni orang beci kau Islam pun. Orang beci kau Islam, yang jamin Nabi lagi dah. Yang jamin Nabi lagi orang beci kau Islam. Kita tak kena, kita tak kena heran benda ni. Ining agama ining sebenar, ining agama yang sebenar. Sebab tu orang tak kena ke Islam mana-mana pun. Kita ahli syurga. Tuhan yo yak siap-siap dah. Tuhan jadi siap-siap dah ahli syurga kita nak yak tu. Fi jannatin fi jannati ad akan masuk syurga nak yak. Dah. Fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di dalam kebun-kebun syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai. Ni janji Allah Ta'ala nyata dah. Sebab tu nak yak tu orang beci lah ke Islam. Giduk mano orang Islam kau duduk demo lah nak ayat tu. Haning nak ayat tu. Tak ada. Atu. Tapi nak royak kata usaha setara mana pun. Kerana Islam ni siapa dia tua dia. Siapa tua Islam ni? Bukan Nabi Muhammad Islam. Allah tu tua hak teking. Tua agama Islam hak kita tak aku Islam, aku Islam. Pia tua mu Allah. Nabi Muhammad ni pesuruh ya. Nabi Muhammad ni jadi mandu, mandu, mandu tulus siapa hak Tuhan. Dia sendiri pun beragama Islam juga Nabi Muhammad pun. Tapi Tuhan letak dia, kita tak letak gapo. Tu no ayat kata Nabi Nabi Muhammad. Tuhan hak asal Allah. Sabik tak kena gaduh kita dengan dengan seteru-seteru. Orang buang peng lagu mana ya tak lisuh Islam. Dia tak lisuh Islam. Islam makin sehari makin bertambah. Islam makin setahu makin banyak. Hari ni ramam nah, hari ni Islam macam-macam. Weh, Allahu Akbar. Tahu ke tak tahulah dia mau bera ni. Tahu ke tak Islam ramam hari ni tahu ke tak. Lah ni aku Islam duduk lama satu. Tahu tak? Dulu dalam dunia tualuk. Dulu Kristian duduk lama satu. Tidak. Learning Kristian tak ada. Kristian jual bot dia kepada orang Islam untuk jadi masjid wa jemaah. Dalam angkrik 500 bot lebih hari ni jual. Dalam praktik angkrik 500 bot. 500 masjid Kristian jual ke orang Islam. Kerana tuai ada jaga bot masuk Islam dia. Masalah hari ni bakal berderu-deru teriak. Masuk Islam sesak, masa dia sesak dulu. Bukan dia teriak ingat ibu bapa dia mati dalam sesak. Hari ni nak ayat tu. Hari ni praktik Europe. Praktik Europe. Negeri Eropah masalah masuk Islam banyak-banyak. Kita sini ya nak ayat tu. Kita sini ke. Luli, luli, luli. Learning masalah lah. Hunga masuk Islam. Dia mau tengok sendiri dari YouTube eh. Dari YouTube tengok masalah. Tengok dah baru ni. Bola, kata, bola, bolok. Tiba-tiba kata. Tidak. Hak lasut. No, ya, tak ada dah. Bola dunia baru ni tahu tak? Mak Saleh masuk Islam 10 ribu lebih. Ni moci-moci no, ya. 10 ribu lebih. Tu prakat oleh kau. Mak Saleh mari nak tengok bolok di negeri kata. Rupa-rupanya pratapcai dengan agama Islam. Masuk. Masuk. Sekelamin. 3 beranak. 4 beranak. Orang Jerman tu 5 beranak, anak 3 beradik. Pak dia, mak dia, mari. Mari tengok bola, bon lu. Masalah. Masuk Islam, mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ni no ya temo cici. Bola dunia boleh 10,000 lebih masuk Islam. Allah lah bosong tu. Orang nampak dah kebenaran Islam. Kita selama kening dok jadi cemar orang Yahudi dok buat kita. Orang Yahudi dok tuduh kita kata kita jahat. Sebut kata Islam ni kokang rai berganas. Orang takut belaka. Nampak akan piyah eh tak harap anak eh dia ning berbedi ke eh. Tak ada orang asing, orang asing. Jadi tak cercai, tak wajcai kita. Piyah buat lagu tu Yahudi tu. Yahudi duk sedeng panggil rupa jahat.
Ya bedik orang yang awak tahu janggut kita ni Islam ni. Ha, tu noyak tu orang nak cemar rupa kita. Islam tak ada, tengok dasar tadi. Hak ambo baca tadi tu dasar. Dasar Islam noyak tu nak tahu kepada apa panggil dunia, apa panggil manusia dunia. Dengarlah manusia dunia ning dasar Islam. Ani'budullaha wajtanibut-taghut. Ajak orang sembah Allah. Larang orang buat jahat. Pasal boleh. Ajak orang sembah Allah, kita lama mana dah duk sesak. Duk sembah tokong, sembah pohon berjerak, sembah pusu besar. Sembah tu sembah ning tak kena, kita bersyirik dengan Allah Taala. Kita jadi khurafat. Mailah kita sembah Allah. Ha. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nas. Hei manusia, Tuhan kita. Ha tu. Su'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Ayat lain kata ni. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Waf'alul khair. Lepas tu buat baik kata ni banyak. Buat baik ni banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap kamu dapat kejayaan. Harap-harap kamu dapat jaya. Buatlah benda molek ni banyak. Semaya jangan tinggal. Hei orang beriman, tengok Islam aja kita. Comel-comel. Hani Islam, pasti tengok tu Islam. Kata agama comel, cuba tengok-tengok. Ada dah agama supaya dengan agama Islam. Agama lain, kita mari tiap. Kita mari tiap dengan agama Islam, ada tak? Anak kita beranak tu bepong. Buat ke apa anak kita lebih mana? Balik kanan, klik komak klik kiri. Cuba tengok Islam yang ajar di kecil-kecil, dalam bunga lagi. Dalam putih lagi. Bedah, 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 bedah. Kalau tengok gitu, kita panggil tak ada, tak ada gamuk lah, duk merah-merah, reti ke duk bed. Tapi dah Islam dia ajar situ dah. Nak wi budak ni tubik merah-merah ni, dengar dah suara azan. Kata panggil semayah. Karena semayah hukum mula-mula turun masa Nabi dulu. Nabi dia ambil Isra' Mi'raj atas langit. Di aras Nabi ni. Orang lain tak ada. Poso duk timur sini ya. Haji sini ya. Khairak sini ya. Arak sini ya. Semua tu tak dunia berlaku. Semaya so nak bina ambil sendiri. Sebab tu semaya ni lebih sekali. Lebih sekali noyak. Sebab tu budak pah tu baik. Suruh bel telinga. Ha kepong payah bang waktu baik. Kita kepong anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kani dia. Kita bel. Wih berat di kani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Bel. Lepas tu balik anak kita lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammadar Rasulullah. Komak, komak. Baru Allah ke payabat. Ni anak Islam. Pada ada anak orang lain. Besok tengok dah buat demo orang siap beranak di rumah sakit. Tok Cah ada baca ada tak? Ada tak? Cuba sangkit tengok. Cuba hati tengok ada tak? Tak ada, tak ada, tak ada. Amba tak pernah tengok lagi lah. Pak orang tak pernah duk royak kata Tok Cah. Yak kuning duk tepi masa pak beranak. Gena waktu nanti nak baca tu. Anak fok sia dia kata tak ada. Ni Islam ya. Ba 7 hari lah suruh ngekah pula dah. Lah anak jantan 2 ekor kambing. Lah fok dilingo lembek. Lu berapa seekor ni behji tu? Ingat ke cucu ke ni 7,000 seekor tu lah ha. Ada sekat pinggan satu seekor, dua ekor duduk, duduk nak ngekor, nak semelah bawah hari 7 mbek mbek apa, wasik minyak dia mau dah ngekor dah
Nak raya tu buat piti anak orang Islam. Ada ke tak? Ha ni, ada anak orang Islam 7 hari suruh belah babi dia tak? Tak ada, kamu tak sengat. Senyap gitu nyat. Anak Islam dia buat situ dah. Ning nak raya tu mula-mula jaga benih Islam. Ni kesucian Islam. Ha, apa itu tak sepatut orang Islam tak semayah, tak sepatut sekali hebat. Ha, oh, tok bilan habilillah dah bet tak mari. Kau tu kena hantar belakang kapak ui dia. Ha, tu nak ayat tu. Pasal apa? Tak ada dah. Kita ni Allah, ha. Pas hari yang tujuh tu ngekah. Buka mulut tahnik. Buka. Lewat taman Saudi tu. Ni buat taman Nabi ni 500 kilo. Allah beli juga 500 pun nak cucu makan buka mulut. Bawa besar esok lah. Pia buka ni. Makin utama mana ni. Kecik tak beradu-adu ni. Kecik tak beradu-adu. Allah. Lepas tu kena hati ni hati. Celalak ibu mulut. Allah. Ni orang kata perak-perak. Sepuluh hujan pagi dah. Tengok orang tak ada. Dengar pek kucing. Dengar pek kucing. Dia kata lah, kita lalu tak nak berhadu. Dia royak kucing je, hei kucing. Allah, mohon kata nak gamuk lah, aku letih lah pagi-pagi. Hei, berok lain kata ya. Oh, mu tak boleh berok lain je. Pahal Allah, tahai mu kutah lah, busuk kucing. Oh, mu ni tak kutih sungguh. Dia mahu apa kata, ngepek pia dah kucing dia. Jadi sungguh ngepek kucing. Haa, tu nak ada. Ah, tu dia. Tanya, Mek, pio tu buka mulut Mek tu. Boleh nak mengepek, boleh mengepek ni Mek tu. Ah, tu nak ayat tu. Hani nak ayat piti Islam. Tidak. Buka mulut, letak nama, cukur kepala. Tu nak ayat tu. Hari tujuh. Bo, lepas pada tak lama, lah jawi pula. Islam tengok, dia cuci. Nak ui boleh semaya sekali dengan orang tua lah sejik menjawi dah. Tengok Islam. Learning tu dulu besar-besar masuk ambar dulu. Nak boleh jawi yang main dulu lah ilaha illallah tu mudin terkejut. Dah sungguh. Tu mudin nak kerak terkejut. Lah, hok mungkin nak besar dah aku lagi. Tu mudin kata. Ah, tu nak ayat tu. Tok mudin terkejut nak berjawi. Dok tahu tak bisa cakung. Tok mudin mengucap hanya la ilaha illallah. Oh, besar hakmu lagu ada aku kain. Bocok tak patah bisa. Allah bunyi bruf. Ah, tu nak ayat jamin dulu orang. Okay? Dah kita jawi besar-besar jamin dulu. Tak karik deh. Besar-besar dia main nusuk, dia main kata pusu lagi besar-besar. Lah ni tak ada dah. Lah ni kecil-kecil yang nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu. Nak ayat tu anak Islam ni. Ha ni nak ayat tu ugama Islam ni, ugama cuci, ugama comel. Mek di budak-budak lagi ya proses dah. Ni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini kesucian Islam. Ini keagungan Islam. Ini kemuliaan ugama Islam. Tengok sini pada dah kita. Pada mereka kata kita orang jahat. Ha tu. Lah ni mak saleh pecah dah benda ni sampai masuk Islam. Sain ambo duk hijau di Kanada. Dia klik mari royak kambo lah. Seminggu ni 4-5 ni orang. Bukan kadang-kadang sehari 2-3 orang masuk Islam mak saleh. Tempat dia duk hijau. Tahu tak begitu? Dulu dalam Amerika ni mula-mula dalam Amerika. Islam dalam Amerika mula-mula yang diketuai oleh Muhammad Ali. Muhammad Ali gocoh, Muhammad Ali Clay. 300 ribu yang ada seluruh Amerika. Islam ada dalam negeri patin, Amerika ni 300. 300 ribu, samsen. Tu nak. Lo ni tahu tak, 10 juta lebih dalam Amerika. Ni Islam dalam Amerika. Presiden Jerman sendiri, Hotino tu. Dia talang dalam berita, dia tengok. 17 tahun lagi akan datang, 15 tahun lagi datang, Jerman akan jadi negeri Islam. Ning moci-moci no ya tu. Kan duk masuk tak berhenti gaduh, masuk tak berhenti gaduh. Ramah. Dalam Perancis banyak mana.
Ning nak ya orang lo ni bakal hunga masuk Islam belakang dah. Dengar pemberitaan Tino sore, hok pergi di Afghanistan. Orang Tino nak kau. Masuk gi nak ambil berita dalam Afghanistan ni. Masuk dalam kepulai puak tu lah. Puak mujahidin tu. Pergi di puak tu wak tawen ni. Wak tawen ni tok ya situ, igak situ. Selama ya duduk situ berapa tahun? Tidak. Berapa tahun orang luar tak nak kecek dah kata. Mati dah Tina tu tak nak kecek dah mati dah rogoh dia mau mati dah. Dia kata dia tu baik senyum-senyum dia masuk Islam dalam nama kita. Puak ni dia ajar Quran dia dalam gua, dalam bukit tu. Dia terkena, aku duduk, aku lebih melio daripada pipi orang kita. Demo ni tak pernah tepuh kulit aku. Siapa masa makan awak mari? Mari ajar Quran ke aku. Ajar aku besar Islam ke aku. Hari ni aku tubik dah, masuk Islam dah, duduk angkrik lah ni. Dia duduk berdakwah hari Tino dari dalam angkrik. Pemberita angkrik is, apa ni Tino no yak tu. Allahu Akbar, cuba tengok. Hari ni kita nak suluh kata bezo Islam di masa Rasulullah dengan Islam yang ada di masa lalu di tempat kita. Islam tempat kita tengok. Geno Islam tempat kita jadi moyok. Jadi moyok Islam tempat kita. Ha, moyok ke apa? Orang nak masuk Islam tu kata tak jari-jari dah. Tapi go hok Islam asal deh. Islam asal dah. Ni. Tu nenek Islam dah tak kena mengucap dah. Tapi lah tak ada sejik. Perhati tak? Perhati kita kita. Semaya subuh apa sah? Cara sah eh. Ni orang. Ngorik tu boleh kira sikit. Kalau subuh ke Tuk bila pasal malah bear dah. Tak ikat nak buat lila. Ringgit 14 tadi. As-salatu khairum minan naam. Tak mari. Berasa nak kata boleh 10 kali as-salatu khairum minan naam. So itu bila tak ada bel lagi bahasa Melayu. Oh kalau bahasa Melayu tu ramai lagi. Oh itu bila aku nak pergi ramai lagi. Bahasa Melayu. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Lu rasa ramah mari. Mari apa tu? Mari tengok. Nak teh mana panas kepala ni. Bali rebuh banyak kendi berkali ni. Kena ayat tu. Bang bahasa Melayu. Tak ada. Kalau bang soal rak tak mari, tak hari. Pas mari pula dah pun Allah. Tiga selena. Kedi orang. Orang terkejut ke makan hatu. Bokor lah. Nyawa bapak sehati kepala kutu dia. Sum lagi. Jangan komak lagi. Gena ya Allah. Nyawa tak ada. Berapa kali? Tiga kali dah beradu. Dan siapa tangga sejik. Tegak kalau dia mau komak dah. Kalau dia tak nak kamuk dah. Sejak selipar tegak lah dah. Kalau kau mak dah. Gino sepo nak gi dah, dok gi dah. Tak ada. Patut email pasal peliau dia nak kecek dah. Dia Allah. Akbar. Tak ada dah wajah, tak ada dah. Alhamdulillah. Tu email wala dalin dia baru bismillah. Bismillah lalu mati adalah. Tak ada menyawa, tak ada menyawa. Hak tu duduk mari semaya. Hak segar tak mari. Tu nak ayat pak kita Allahu Akbar. Tahu ke dak Islam di masa Rasulullah? Masa Nabi kita duduk di Madinah. Bila Bilal ibnu Rabah be di masjid naik tah menara Madinah. Dengar suara Bilal, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakak tinggal rumah tak katup itu. Tak katup kedah. Orang jual tu bakal tinggal gitu. Orang tak curi kerat tangi. Curi kerat tangi. Mula-mula kerat tangi.
api tangan dua belah, kerak kaki pula sebelah. Lepas tu kerak dua belah pula. Curi lagi, kerak sekali pula. Tapi dia nak curi. Ha tu nak ayat. Mereka tapi tak kerak tu, berhitai petah tu. Petah tak apa lagi, bapak serati kepala kutu. Beli cing kepala monek ke. Oh, jadah nak buat sup. Dia kata, maluk ni nak itulah bunyi song. Song boleh belakang rumah, tak ada kerak dah. Raik masuk gundi pio tau dah. Hatu nak ayat. Haning nak ayat tu, Islam jami Rasulullah. Bila dengar bes, haning tahu tak? Semaya jemaah, semaya waktu supaya semaya jemaah. Semaya waktu ni, semaya jemaah waktu ni. Lima waktu supaya semaya jemaah. Subuh supaya semaya jemaah. Zohor supaya semaya jemaah. Kita tak ada semaya aksa yang ramah. Tu pun dah akhir dah. Nuh dah takhir si seming, dia sakal leleh. Tak khotik dekat ni, ittaqullah. Dia sakal. Tak khotik gitu lah. Ku tahu belakang tak khotik. Dia tepi rumah aku dah, Pak. Baru ni aku ajak akan mulut dia. Dia kata itu lah. Tu khotik macam ketubah. Dia risakal takhir si seming. Mari akhir. Bawa panjang sikit di tepi siya dia. Dia nera. Tu khotik ni kat gasing dah. Sepuluh nak semelih orang dah. Tak hera, tak hera, tak hera. Haa, tu nak berita. Lepas tu bawa panjang sikit dia. Oh, tak ramah. Kunakan nasi lalu pun dia mudah semayan dah. Mari jemaah. Oh, lama. Genu, baca kita buah sejak lebih dah. Allah. Kau ya habis pakai Amerika. Tebah tak batik. Habis royak habis soyak pun. Lah ni duk perai Ukraine. Allah royak habis licin. Oh, noyak tu tak batik. Naik angin. Siapa apa ada di belakang ni perlu jumpa. Menatai sungguh. Aku lapar nasi. Orang yang jemaah eh. Dia kan mak kau orang dah hangguk dia ada orang dia menyengguk. Enggak, enggak. Oh, yang terjadi tebah kau ini. Perau, perau lagi. Ha, ni noyak. Orang yang ditutup khotik jangan panjang. Kita dah baca dah ke dalam Zanggi. Kita kena nak tahu. Nah. Lihat Zanggi kita baca. Nabi royak ke? Wa yakhsural khutubal jumu'iyah. Nabi dia baca khutbah pandak. Tu. Wa yakhsural khutubal jumu'iyah. Nabi dia pendekkan khutbah jumaat. Kita dah panjang. Haning dah lek zanggi kita nak baca semua dah. Haning nak ayat tu. Baru kita jemu. Nak ayat gapo sekara yo. Pra kah sudah lah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul basir. Tu setagak dibuat Allahu akbar. Baru boleh belakang tengah jadi terketik weh. Ni tak menatang sungguh. Nak kena dia nak makan nasi, dia berasa takut tak ada jemaah. Mari selalu. Terketik punya tepannya. Dia tu tubik alia basti ceruk. Oh lah sepengah. Air manis, air batu dah ceruk. Lepas tu ego. Baca. Hei, kau makan. Tu hei. Pakai semayang hatu dengan ahli basi tu. Tak ada ambil semayang dah. Dia kata muncul ni kau. Tak. Aku dengar belakang. Dia kepala dengan orang. Kau dah ahli basi ni. Ha ni orang kita nak ya. Ni bezanya Islam di masa Rasulullah dengan Islam di masa kita. Islam di masa kita ni nak ayat tu malah. Apa panggil tak. Tak meriah. Tak sombun. Tak maju. Tidak ada plan-plan ciwit kita. Duh. Lagu ni lah. Sejik dia jadi sarah tu. Lep belakang kau. Allah. Tak jicak sahaja. Ha tu. Pada ukur tu kau raya sekali tu. Hari raya tu kau mengecek lah lu. Hey. Tengok. Oh sejik kita ni kau. Siapa tak ni dah. Allah. Kau Malaysia pun klik lah kau. Allah. Tak telur. Timil garuh kepala, nak buka serambi pun tak. Nak cari duit mana ni? Ha, tengok. Padahal ni dia timil. Oh.
Kau tak muat tu tak apa-apa sika kau tak ning jadilah. Oh, tak ada kacau lah nak no, yata. Hani lah kita ni. Masa Rasulullah ni semaya jemaah supaya dengan jemaah dah. Tahu dah sahid ke apa? Hani nak no, ayat ni, nak no, tahu ni. Ni sutai sekali dah. Sebab ke apa boleh jadi gini? Gino kita lah ni jadi malah dengan Islam. Sedekat kita ni Islam asal dah. Ha, Mak Saleh baru ya. Tapi Mak Saleh masuk Islam, dia tahu janggut siap, dia ngaji Quran saja dah. Dia ngaji dah kira hati, tak kira hati Mak Saleh. Tu hak tino hak apa, dia multazimah dah. Dia iltizam dengan agama saja dah, Mak Saleh. Haa, tu nak ayat tu. Hani Mak Saleh nak ayat. Gino kita malah, ni bezo Islam di masa Rasulullah. Sebab gapo di masa Rasulullah ramai orang semayat. Kerana dia nak boleh Islam dia payah. Dia nak boleh Islam, dia jaga Islam, dia dakwah Islam, nak buat orang masuk Islam, nak jaga Islam payah. Nabi duduk 8 tahun di Madinah 83 kali perang. Sahabat banyak mana gugur di medan perang syuhada. Kita ada tak? Kita tak ada boleh gapo. Boleh Islam free. Kita sebab Islam free tempat kita ni. Taning kita ni boleh Islam free. Kita pun tahu sejarah dah, sejarah taning. Kata Islam masuk taning ni sebab raja taning masuk Islam. Kerana raja taning sakit, pergi cari Tok Bomo di Sumatera, Indonesia nak mari perubat sini, jumpa dengan Syekh Yaman sore pratik Yemen. Buat mari perubat sini. Bila perubat siadah, bila perubat siadah, raja kata nak upah gapo Syekh. Syekh Yami kata tak ada nak gapo upah. Ish, kejut dia. Kerana menyakit dia tak ada butuh bomo. Tuh. Tak ada nak gapo? Ya, tak ada gapo. Pas nak gapo? Ambo naknya Islam. Tengok. Tok bomo tu. Bukan tok bomo dia, orang alim. Duk menego di Yaman, mari ke laut. Pacik Yemen mai ke laut pada nego di Sumatera Indonesia. Indonesia ni lama dah dia. Ha, berapa ratus tahun dah Islam sampai di Indonesia, ramai orang Arab siapa. Masuk tabi'in tabi'in. Noraya tu di Indonesia. Ha tu noraya. Mari perubat hingga raja tak masuk Islam. Bau. Duk tak lama jadi pula penyakit. Penyakit dia pecah belah. Jadi deni sebuah ngawah timun apa ngi tang tai. Waktu timun butik. Jadi ngekoh. Tidur tak daun pisang. Busuk air dano. Gi pula jemaah apa ni belayar aku ni. Belayar ke laut tu gi Sumatera. Gi cari pula yang kedua. Tasih tu pun mari pula yang kedua. Ya waktu pun tawa dia baca ayat Quran siuk gapo siap. Hengo siap habis. Dia tanya pula nak gapo? Tak ada nak gapo, ambo nak Islam. Nak tukar dengan Islam. Tengok orang ada akidah kuat. Nak tukar dengan Islam. Oh, ya tetap payah gitu. Tak apa kita Islam. Bahaya tahu dah baru ning straight dah tak Islam, bau aja. Pasal kata kena, hey tuan raja, sekira kalau tuan raja tak masuk Islam training, tersuh pergi cari ambo yang ketiga ambo tak hari dah. Yang ketiga ambo tak mari dah. Situlah raja katok kelok, katok kokung jamin dulu. Kita tak? Dan motor debel ya ada kelok, ya ada tu, ya ada kelok, ya ada kokung. Ha, ya katok tu klung. Tu jamin dulu kuno lagu tu, tu debel. Tu debel tu kemenin jamin dulu lagu tu kuno. Istiha. Raja masuk Islam, menteri-menteri, kabinet. Turun masuk sampai kapung. Ning Islam taning serentak. Sebab tu Islam banyak sudah tani. Tak ada perang dengan siapa dia. Tu Nabi ni gak cu tengok di Madinah eh. Dekat Bukit Uhud tu. Demo biasa pergi umrah, pergi haji ke? Kita pergi ziarah Bukit Uhud tu ada kubur ke tu? Kubur besar tu ada likung tu. Wangga besi tu, pintu besi ke apa pagar tu. Ha tu kubur syuhada. Tu kubur sahabat hak mati dalam peperangan tambuh situ belakang. Tengok tu beramah tak ramah. Hari ni kira tengok 83 kali perang. Jaga Islam. Sampai demo saya. Demo nak boleh payah.
Orang nak bunuh, orang nak lisuh Islam. Demo pertahan juga, jaga juga. Sebab tu demo saya. Sebab tu bila orang semaya, pakak pergi semaya lah, payah nak boleh semaya. Kita ni muak dengan semaya dah. Bila orang bear pakak lari. Ha, tapi tak ada. Ni ngaya, sebab tu kau ngajar. Dia ngajar, tak, tak. Tok Imeh tekan halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mari tadi? Kenapa tak ada apa dia mari lagi ni? Ada dua orang baru ni. Tok Imeh duduk bila ni 18 dekat dengan TF sejik tau. Baru nampak dengan mutus ikan buruk. Kau tu gendong dengan bini dia. Kira-kira boleh 25 orang. Boh ngajar boleh 4 minggu. Tinggal 8 orang. Tinggal 8 orang. Lapai orang pun menyengguk habis. Tok guru duduk mengajar dengan Tia. Mengajar Tia suji. Dan jika demikian itu. Tidak. Nampak gerak. Kau dah segar malam-malam gerak. Cepat kena tumbuk dah. Dan bermula gerak. Dan demikian itu memperbuatkan dia Allah Allah ha sungguh tiga kali dan patah tekak. Bo minggu yang kelape tu Imi kata nah babo bo marilah minggu dak pe babo tegeno tu Imi duit sejik habis dah. Oh, nak kutik tak ada pihak mari. Hemboh duit sejik, duit jemaat. Habis dah lah 800 tu. Sikit tu orang lain 1,500. Ya, wih 800 ya. Habis dah duit sejik. Tak, mari duk guru tu cari duk babo lain pula. Bawa babo lain mari pula. Mari 30 orang. Kena nak kena duk guru ya. Bawa kena molek. Kau tak ada. Luruh. Luruh. Bawa orang kata, demo tak ada nampak minggu kemarin. Hei, kau pergi ke mana? Dia pergi ke mana? Tak ada ya? Tak ngaji dia ke? No. Hak tu lo, yo. Dia jawab. Dia jawab kau ni kata, hak tu lo, yo. Jadi tu guru ni, hak ni pun hak tu lo, yo. Ha, ni orang kita ni. Ni lah nak ayat Allahu Akbar. Ha, ni ayat. Kita ni lah ni kalau kita cik-cik tengok, bobopuk lah kau. Bobopuk. Berzikir pun malah. Semaya sunat pun malah. Kherak sama telah dah duit ni waktu baik kedeku. Jadi tak ada kira-kira. Boleh hasil surga kedok kita tak tahu. Hani nak royak kata Islam kita dah. Sebab tu kita pakak. Pakak berkupu, pakak banyak peternak. Kerana ulama dia duk royak dalam kitab dia. Orang nak jadi ahli surga ni kena ada pak kara pakcik-makcik. Kena ada pak kara pakcik-makcik. Gapo pak kara? Yang pertama kena belajar. Ning royak tu ni kita ni. Kanu agama Islam ni agama yang bahasa ngaji. Bukan agama bahasa buta huruf dak kita. Tengok Quran ya turun Iqra dulu. Iqra suruh baca. Maksudnya suruh ngaji kita. Pahal situ kata kita ni kena ngaji, kena ngaji, kena ngaji. Ha, tu Islam, ya ajar kita kena ngaji. Tak sudah dengan tak ngaji. Ha tu, sebab tu Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tutup di ilmu tu satu fardu. Satu kewajipan. Di atas orang Islam jatah, di atas orang Islam tino. Ha, tengok. Allah, tak ada dah. Banyak hadis-hadis dia royak tetap kelebihan mengaji. Ha tu. Bo ngaji dah ulama kata tutup ilmu. Yang kedua ulama kata ialah wa amal. Wa amal, kena wa amal, kena wa amal. Tidak kena wa amal. Ngaji tak wa amal tak leh. Kena kita wak baik kita ngaji tu. Lagu mana baca Al-Fatihah kita dalam semaya betul tak betul mung proses molek. Tahayat kita dalam semayang betul tak? Belum nak baca 30 juz. Proses hidup semayang tu takut tak betul. Dah tak betul supaya tak semayang dah. Ha tu nak ayat. Kita duduk semayang 30 tahun dah. Lah tak ada soh-soh buk.
Gino, baca tak betul. Na'an-na'an ta'alaihing. La. Mu ngaji tu guru mana lagu tu? Ah, izaya an-nasrullahi wal-lepatu. Kena pun duk nakam ni lidah kerah. Oh, aku kacik siap budak-budak lagi dah. Ah, apa jadi pelek? Aku jadi pelek, kacik Nayu di pelek. Izaya, izaja, izaya, izaja, izaya. Eh, payah lidahmu ni dia. Ah, ada dah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza ya nasrullahi wal fath. Lepas tu. Ke mana lepas tu? Ah, kena proses molek ni. Allah. Jaga molek kita, ingat molek, kena wi betul molek. Lepas tu nak baca hak dua, hak tak reti 37 lah. Wi betul hak kita baca ni. Ya. Tu noi ada Quran yang noi hok ni hok campin. Nah tu noi. Kita kena belajar, lepas tu kena wa'amal. Dua wa'amal dua. Yang ketiga kita duduk hari-hari ni kena jaga ikhlas. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kita ngaji pun ikhlas, wa'amal pun ikhlas. Kerana ikhlas ni tua samkan. Naik petibat. Semua ikhlas. Ikut wak gapo kata ada ikhlas tak ada pahala. Ikhlas ni tangga nak boleh pahala. Kalau nyoga ikhlas ni nak wi masuk isi. Tidak jadi komen. Buahnya juga tapi komen tak ada isi. Wak gapo? Kalau padi hapo. Tidak. Tak berenah. Tu tak ada ikhlas. Sebab itulah orang panggil kena ikhlas. Ikhlas nak boleh pahala. Kalau wak gapo tak ada ikhlas. Nak nunjuk ke, nak tunjuk wira di kata rajin ke, nak wira puji ke, tak ada jalan. Ikut buat apa pun. Kalau khairat, peri-peri habis. Kita buat khairat sejik, dia mahu 100, ya kita buat 1,000. Tapi nak nunjuk korang, tak kawal ni 1,000. Loh, tak ada jalan. Baik buat beli ming, akan kuah, ming kuah. Bila buat beli anak kambing, haa, nak buat peri-peri, habuk ni. Ni ikhlas. Ikhlas ni tangga nak masuk isi no ya tu. Pahari kita banyak tak ikhlas banyak. Bagi orang tino ni, orang tino banyak tak ikhlas. Sungguh meroyak ni. Dia meroyak nampak lah dah. Orang yatir pun banyak juga tapi banyak orang tino lagi. Gapa nama tak ikhlas orang tino? Orang tino mudahlah jiwa dia, cip dia eh. Nak nunjuk ke orang. Ya wi, Allah. So gapa belanja anak tu nak ambil juga. Anak dia tu 18. 18. Anak dia 200. Nak kecek lah. Padahal anak dia 18 pun tu baik mahuk ya. Anak kita pun jateri. Tidak. Oh, ni tak lugu ni mahal lajak lah. Padahal pun jateri. Ah, dia anak dia tak ada mahuk ya. Lepas tengok jerawat saja muka. Ah, nak juga ya. Badu. Badu jenis. Tak ikhlas ni aku ni. Jangan tak ikhlas ke apa. So ada pakai ke tino. Allahu Akbar. Gi Mekah beli gelai tu kat sekat ni. Allah, nyok pakar tu kat sising. Pas mula sarah ni. Hello, hey. Mau cik gi belaka dah. Kau nung sampai kerabi dah. Tidak. Oh. Baru ni klik pukit tu singgah tu pas telung star tidur situ. Allah, nyamuk banyak lah. Situ kak. Kita tanya mak cik beli mana tu Allah beli Saudi. Mak cik pergi Mekah baru ni balas apa cik mesti beli. Mak cik beli juga. Gelar suka ni. Tegak berjalan 12 bunyi krong 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 pakai bulu. Dia kata, "Eh, beruk siapa dia apa tu?" Mama beruk lagi rata dah. Dah. Mak cik mung jari ni 5 ni habis. Habis cicing nak kau ni. Tak boleh tepuh dengan orang berduri, sakit. Mana salai-salai, hei, saya ikut salai. Dia salai dengan dia, cak-cak dari duri. Orang kena cicing mata saja, Allah Akbar. Nunjuklah. Tengok dia cium merah. Tak kelepuk mata dengan hijau muda ni. Allah, mulut ni tak kokus sini. Tua dah tua apa. Tapi dia nak angin lagi. Hello, klik lah, lah, lah.
Nampak hijau. Sebuah pokok bukit. Nacu, ya Allah Akbar. Kata makcik, berjangok lah makcik. Allah, ha, beli nak pakai bila? Hanya murid kita. Beli nak pakai bila? Allah Akbar. Loket ni kau tak nak kecil. Orang tak ada awah, tak ada rawah. Loket dia. Oh, tali tekak 7 kot berat. 7 kot. Tali ni. Loket ni kau ada besar cucu. Besar-besar kepada tu jazz sejik. Dia tak ada awah. Duk berayun siang. Nabi orang tengok, orang tak lah. Dah awah dia tak tahu dah awah. Dah nampak-nampak lah. Ha, ni, tak boleh. Banyak-banyak kena beringat ni. Kena perak tu. Jangan berlagu tu. Jangan buat ada nak cukup orang. Tak ikhlas aku jangan ingat boleh lah. Jangan buat ada. Ha, hari ni ayat tak ikhlas. Hari ni ikhlas tiga. Tiganya ikhlas. Ngaji, wa'ma, ikhlas. Kerana nak boleh pahala. Kacian uak nak boleh pahala. Yang kepak ke apa? Bertaubat. Bertaubat bocik-bocik yang kepak. Tu yang kepak. Apa bertaubat? Gosok daki wi tubik. Uak tubik dosa kita. Pahala kita ada uak dah. Ngaji, wa'ama, ikhlas. Ikhlas ni boleh pahala dah. Soalnya kata uak masuk pahala, uak tubik dosa. Uak masuk pahala, uak tubik dosa. Ha, ni kita duduk hari-hari kena dapat ni. Ning baru nak jadi ahli syurga lah Ta'ala. Kalau tak ada lagu ning, tak ada jalan kita, tak ada jalan. Berbepuk belakang, malah. Sungguh hamba royak, hamba duk tengok. Duk tengok, duk celia tengok. Duk wicai puak kita Islam tempat kita ni, ya Allahu Akbar. Hak hamba duk wicai menapak, hak cacat ke mana-mana? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah, pocik-mocik, weh, napak cacat Islam. Islam cak itik. Tidak. Bukan Islam. Padahal Ramadan itu hari raya dah. Ramadan syahrul ibadah. Ramadan ni bulan ibadah. Allahu Akbar. Tak tahu kau nilai dia. Jadi setahun tu hari sebulan. Untuk nak proses dosa kita. Soalnya kata kita duk makan lemak-lemak. Nak proses tu waktu buat kaiman. Haa, tak ada gitulah. Nak comel diri. Ni nak ya tu. Takut tak khabar. Bulan Ramadan untuk insaf. Untuk sedar diri, untuk muhasabah diri. Tu noyak bulan Ramadan. Tu ha cedek nak wi orang buat ibadat bulan Ramadan. Aci boleh bulan Ramadan tak kena hijau. Le hijau. Aci boleh sekolah-sekolah beradu bulan Ramadan sebulan. Pakak buat ibadatlah, penuhkan masjid, jamukan makan ni. Duit ada banyak mana bulan lain sebelah bulan dah kita ada hijau, becung mari makan di bulan Ramadan sebulan. Pak kita lagu tu dak bulan Ramadan. Dak mana? Terawih dua salat ya, tak ada berat lagi dah. Tak ada duk kedai suntang dah. Tu nak ya atur tak ada dah. Tu email 10 awal ya hok ramai sikit. 10 awal tu kata kira lah malam pertama malam keluar tiga tu Allah bunyi galik tino. Kamak kau duk berzikir dak duk beroyak. Bakak main royak sejik lah kau kena untuk laki yang jelik cendol. Ni dak main royak sejik. Oh, no ya tu la ilaha illallah. Gua lapar poso. Ada sobat tang sama aku kak. Tak tu bik ruang mik kau ni merah nyala. Kalau ni tu bik hijau leleleleleh tu. Kawan natu suka habis licin ketuk natu. Oh. Nak royak kata suka mari duk. Tu retino ya tu. Oh, kamu mari duk ngatik dah panggil duk royak duk suka pok dia. Ha, tu nak ya bulan Ramadan. Patu lepas dah tegak tak ada, kau tak ada kau ingat. 10 tengah kau tak ada, 10 akhir tak nak kecek dah. Ho, tu bila pun au tiru amajidu. Tengok lu belakang. Wa azimu syahrus siyam rahimakumullah. Lah paling tak ada dah lep belakang. Ada habis korang kan gitu. Ha ni bo malam akhir tak ada. Tinggal 45 ni cokong. Hak semaya terawih cukup 20. Kena pakai ada bedi kertas. Bedi ngan anak pung. Pung tak bedi jah kat sejik.
Berdi tepi sejik tekan nak larang. Patu imagine nyanyo ghairil maghdubi alaihim po ihdinas siratal mustaqim. Bedih ketah tepi sejik. Ira. Allah. Berapa kali ulah patioh ini. Pa bedih bedih tupak, bedih kata. Tak bedih ni apa pening ni. Ha ni ayat tu bulan Ramadan, bulan ya Tuhan waktu turun untuk ibadah. Tidak. Bulan maghfirah. Bulan itkun minan nar. Tapi yang kita tak beramal, hok amal tu amal tapi nak ayat tu banyak lagi. Dari mana amur berhati? Orang jual. Cak-cak orang jual. Gano orang jual? Orang bengorik di bau di katuk payung. La ilaha illallah. Orang pukul 4 tu siap klik dah. Carolah nak makan buka puasa lagu mana anak-anak ni. Ada. Orang best saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini kata, wemu, buka puasa, buka puasa, buka puasa. Orang best, orang best dah. Ha ni buat ambil wa mulung gula jalan ngak kenyak kenyak. Ambil kabak letak tak kereta. Wei payung masuk sana dah. Baru nak kelik orang bel. Pas nak tarawih pian no. Nak tarawih pian mano? Kata bulan puasa bulan ibadat. Tak ada lah. Pada royak puak dia di nak telah kita nak nak malam pukul 3 bang dah. Wei yo tidur tak bangun, lu lemah ngu wei yo kok malah. Royak sain-sain jual kali ni. Saya pun, ya Allah, dia mau rajin, jual rajin lagi, semayang ibadat pun rajin juga. Dia mau buat apa, rekaat bangun ku tiga. Aku tak ada semayang dah, aku kukunyu. Gamak semayang tahajud dah, kukunyu. Bangun pukul tiga tu kukunyu, siel ada menumbuk. Ha tu nak ya. Isu tu semayang kau tu tu. Ya klik mari semayang ngorek, bah ping. Sekali dengan cuk-cuk jual tu lah. Pak tegak iso anu pukul 3 bang. Bang mama-mama gambek semayeh, mayeh iso sudah pak. Ha, gugunyo ker gugunyo. Tak bunyi klong kleng klong kleng. Kelkok kekak kelkok kelkak kelkok. Nombor dah. Nombor gino berapa berapa takung. Pukul 11 tak kereta gi dah. Apa? Kata Allah, satu nak jual lah mak cik pukul 11 tak comel. Allah, pukul 11 lah laku ya wi. Orang kata jual pukul 2 lah. Lep tel orang pakat mari nak pergi berkosa. Pukul 11 kali terjual, ia, ia jadi basi. Dah lama. Hei, makcik jual lah pukul 11 lah. Laku. Orang kata tak bosok tu beli. Puan tak bosok je beli pukul 11 je lapar. Haa, ni nak ajak kita. Jadi, boleh bosok untuk boleh cari duit. Bukan ibadat dah. Sabik orang tak jual pun boleh bosok gelinya nak jual belakang. Tapi tu bahasa ayat jujur, nak balas, nak takir dah bubuk bahasa. Tu nak ayat kita. Ning dalil kata bulan Ramadan, boleh cari duit. Bukan boleh ibadat dah. Berapa orang yang boleh ibadat sungguh? Berapa orang yang menangis dengan Allah Ta'ala di bulan Ramadan? Hani umat kita di hari ni beza dengan umat Nabi Muhammad. Masa Nabi kita berada pangsa sahabat dulu. Ning beza nak ayat tu. Ha, sebab tu kita di hari ni kalau kita tak pelian. Kalau kita tak ubah kata sikap. Ha, sikap kehidupan kita, ibadat kita dalam masa learning. Kita telah pun lewat dah. Tanya seorang nak masuk syurga. Tanya dua nak masuk syurga. Kalau salah kita tak neraka pun, ha, gocoh lah. Gana nak masuk syurga. Tapi semayak malah. Ibadat malah. Ngatik 12 patah macam mana. Hilai wasabih, todok di serati lagi berat dah. Ayat tu. Tapi tanya nak masuk syurga. Jangan makan syurga tepuk dia buat. Aduh. Ni orang kita nak ayat hari ni. Ni ama nak buka. Nak buka mata. Nak wipuk kita bakat insaf. Ha, kesedaran kita hari ni. Apa kecut plan-plan kita. Kita orang. Orang masa learning ni. Karena kita hidup akhir zaman. Hari ni mak saleh. Masya Allah. Masya Allah. Kalau tak matilah 4-15 tahun lagi kita pergi ke Amerika tak kena wak, tak ada kena wak gaduh dengan nasi ke apa dah. Karena Islam berlaku dia mau ke jamu dah pergi masjid ya. Sabik saya mau duduk Kanada ya dua deh. Masjid sana bulan Ramadan Allahu Akbar. Dahlah sejik ni kapek dia tu selai kaki. Tu ime dia
dia apa, dia bayar tu imej tu, tu imej Arab tu, bayar di tu imej terawih. Makan ni, ni jenis wah kayu dengan kari-kari. Kambing kibah ni, Allah malam, bulan puasa. Sudah semayang nak makan lu tak ada apa dah. Roti tu roti ni, makarona, makaroni dah berlaku. Mewah, oh ya tu, masalah wak makan ni. Semayang terawih tak nak kecek dah, rajin dia dengan kita. Semayang juga, semayang juga. Pak tengok dalam YouTube deh. Nangam cakawan berapa orang masuk Islam. Cuba tengok taik di dalam kuker tu. Nangam cakawan. Nerayak kata, hok boleh hok boleh nangam ke hok reject ubik ke. Benek tu puak ni pernah prakuat nangam cakawan masuk Islam. Pak orang besar ke dalam Amerika. Banyak. Yang berderu masuk Islam dah hari ni. Sebab tu aku Islam hari ni dia nombor satu dalam dunia. Tak ada dah. Hari ni hok black sekali apa? Di Israel masuk Islam banyak. Ni nak jadi cenggung orang. Orang Islam, orang Yahudi masuk Islam banyak di Israel. Allahu akbar, Tuhan buka. Sebab tu kita ni bagi tuan ni Allah. Ha. Kalau anak kayu ada luli, lu tu sepucuk. Daun kuning ya. Cuba lepak-lepak ke tak ilmu setokor dua. Oh, mudah-mudahan pucuk hijau. Jiru-jiru air tu kecing-kecing goh mi tak apa dah. Ningga ha. Sungguh hari ni noyak tu. Tak subuh Islam tempat kita. Tak subuh kita. Kena sungguh kita. Tengok Abu Hurairah zikir saja 12,000 sehari semalam. Abu Hurairah berzikir 12,000. Tu pun dekat nak mati teriak lagi Abu Hurairah. Royak ke anak dia bimeh bekalai ayah ni takut tak cukup nak pergi akhirat esok. Allah Allah. Anak dia kata kena. Ayah ni jumpa dengan Rasulullah dah. Ayah duduk dengan Rasulullah dah. Ya duduk 4 tahun dengan Nabi kita Abu Hurairah. Tapi dia lah paling banyak sekali royak hadis. 5,000 lebih. Hadis Abu Hurairah 5,400 ke 5,700. Tu nak ayat hadis dia. Di antara sahabat. Dia 4 tahun dengan Rasulullah tak mati dah. Orang lain duduk puluh-puluh tahun. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, lama dah Nabi, tapi hadis sikit ya. Abu Bakar berapa hadis ya? Umar berapa hadis ya? Tak ramai. Abu Hurairah ni enggak sepo nak kau dah, Nabi gimana itu? Nabi kata kau itu leh. Tu nak ya Abu Hurairah. Ha, zikir ni, nak tidur ni 2000 dulu baru letak kepala. Kita dak seto dengan bata tu ngiga dah. Gitu. Tak ada letak siapa batal lagi jenera dah. Gitu. Abu Hurairah 2000 dulu berzikir. Sudah 2000 barulah tidur. Hanin nak ayat kata para sahabat dulu. Sungguhlah dia. Pas masa dia menek tak ada. Maksiat tak ada. Pas kita hari ni banyaklah maksiat. Maksiat ni banyak kita hari ni. Pitenah banyak. Pegaulah bebas banyak mana kita hari ni tina jatah. Allah tina jatah duk tapa main ya hari ni. Tapa main cocoh muku ya. Kadang-kadang duk ngaji ku atas. Hak tina duk main feng hak jatah duk sekali pun ada. Duk sekali sewa sekali song. Duk sepuluh laki bining dah. La ilaha illallah. Ada juga lagu tu. Ning cuba tanya nak ya tu. Muda-mudi kita duk ngaji ku atas. Dia tak ada imej suti, tak ada jaga agama tak kira dah. Ha, pas dia jatuh dengan Tino duduk sekali, tak nak kecek. Budur dengan ular tak cicah dua kera apa lagi. Tak ada. Ha, oh, lah ular warok benar lah, tak cicah ke. Ha, hanin nak ayak tu. Ha, hanin nak ayak kata hari ni nak ayak ni. Dah, nak report kita bakat khabar belakang jagalah anak Tino kita. We ngaji lah tapi tengok-tengok katik lah. Ui hati kita berasa cemburu kata dengan anak kita ni. Jangan dah harap saja. Pasal orang okay, suka puji anak. Lah, yah tengok dah kelik kat. Okay. Warak budak ni kak. Warak. Tak kira, tak kira mana. Tak kira mana sugung demo lama dah. Tidak. Lumak dah. Orang okay, tahu belakang dah kotak ni. Hak teruk nak teh siya awak kelik. Allah, nayu seramah tu teh siya awak kelik. Ada juga lagu tu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti nak masuk Yahwi mana nikah lah. Ada juga lagu tu.
tak ada gapo molek, tak ada gapo, tapi nak oi atas tu kada ya kita. Nak oi atas ugamo kita ni panggil cai cai cai. Ha, tengok ke pakaian ke tak padah lah kita tengok. Hari ni oi deh, tapi nak oi atas di sebalik kita di hari ni banyak bala-bala fitnah-fitnah. Ha inilah ibu-ibu ayah-ayah nak oi atas perbezaan Islam di masa kita, Islam di masa Rasulullah. Tu beza amun royak ni. Supaya kita nak wis sedar amun royak ni. Nak wis sedar, nak kata noh, kita bakak patenawi, kita bakak ngaji we bok kita. Karena kita tak lama dah, kita nak mati dah. Malikil maut duk mari tengok kita 70 kali sehari. 70 kali, 24 jam 7 kali. Bukan seminggu sekali dah, tiap-tiap hari. 70, 70 kemarin 70, hari ni 70, esok 70. Tak ada butir gaduh mari dia jenguk tengok kita. Lepas bila? Tak lama dah tu kita ni. Ambo-ambo ni tak lama boleh jadi. Ha ni nak ayat tu. Dah, kita tak lama nak pindah hidup lain dah. Nak hidup di nama kata kubur tu neser dua putung di atas kepala. Situlah kita akan duduk lagi ke datang. Tak ada siapa pergi ke mana dah. Tapi ketika tu lah kita kena jaga nak ayat tu. Malam pertama di alam barzah lagu mana Nabi royak. Orang tak semaya Nabi royak tu has dia apa ni ular dalam kubur untuk nak ketik orang tak semaya. Nama ular Suja'ul Aqraq. Ni nak baluk Nabi kata ular ni besar tekak uta seko-seko. Seko-seko ular besar tekak uta. Kalau mah kita agak besar batai pini boleh lah. Ular dalam kubur nak ketik orang tak semaya. Allahu Akbar. Panjang-panjang kalau mah nak royak panjang lagi nak royak tu banyak. Hak sakup bau dengan kita. Lebih lagi jirai tetangga. Lebih lagi tetes maya. Lebih lagi deraka dua ibu bapa. Ning amalai hak tuhai saya berlakon. Amalai. Abdullah ibnu Mas'ud dia tanya Rasulullah. Ayyul amali ahabu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah. Amalai mana kau hak tuhai kasih sekali. Hak tuhai saya hak mana hak tuhai kaya sekali. Nabi boyak kala. As-salatu ala waktiha. Semaya dalam waktu. Tuhan kena sekali orang ni. Jangan sampai kodoh semaya. Jangan sampai habis waktu baru nak semaya. Jangan. Aduh. Summa ayyu. Dia tanya pula. Kemudian yang mana lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Wah baik dua ibu bapak. Tuhan saya orang ni. Jangan deraka dua ibu bapak. Deraka dua ibu bapak. Tak semaya. Neraka kedua-dua. Allah tengok. Tu raya. Sebab tu kita kena jaga hari ni. Dah. Ha itulah hamba pun tak arak dah. Arak pasal nak kelik dah. Ni hamba tiga dah ni. Sehari tiga kali makcik tu. Sehari tiga kali. Semua nak hari lah. Sebulan 90 hamba. Tu. Ni yang ketiga dah. Saya sehari kena guna masuk hamba kecil aja. Neje. Yang noin neje. 7 je, 8 je dah berlaku. Ha ni noyak tu. Ni yang ketiga dah ni malam ni. Ni dekat je sini ni kadang-kadang kopu. Kadang-kadang lamlong, natawi, bekok, betung, sembayoi. Tu noyak tu. Jahat. Tiga cawak ni tak ada butir gaduh. Ha tu noyak tu. Sebulan 90. Sehari tiga kali pun telah ubat dah. Pagi tengah hari malam. Pagi tengah hari malam. Pagi tengah hari malam. Samuel lah. India. Tapi takut dah, takut dah. Padahlah, ada. Lain kali lah pula. Ha, takut dah. Tok mene we. Mati juga abamu. Ha, itulah ibu-ibu malam ni deh. Ha, sikit sebanyak ambo boleh besar, mai besar ni. Ni tetap Maulidir Rasul. Ingatlah ke Nabi, cintalah kepada Rasulullah. Siapa dia cinta Rasulullah, selawat kepada dia jangan ingat. Jangan ikut lain-lain. Nabi kata barang siapa yang kasih kat aku, selawat kat aku. Selawat. Maka Nabi royak dalam hadis dia, barang siapa selawat kat aku 10 pagi 10 petang, tunggulah di akhirat esok aku nak syafaat orang ni. Tu Nabi kata. Ha tu. Tunggulah di akhirat esok. Aku nak syafaat orang ni, aku nak tolong. Tu Nabi kata sendiri. Yang kedua Nabi kata barang siapa selawat kat aku 100 kali sehari. Ambil lepas subuh sampai waktu asar 100. Nabi kata Tuhan terima hajat kita 100 hajat. 100 hajat. Maka 100 ni becek 70 hajat di akhirat esok. Dalam akhirat.
Dalam syurga esok Tuhan nak beri 70 kawal kita. 30 Tuhan beri tak dunia lah ni kau terus hidup ni. Ni 100 ya. Ambon anak hari 100. Pagi 100 dah. Selawat perok, perok, perok dah. Dan tu baik kita ada ingat. Terlupa, terlupa. Kena buat selawat. Demo beri maki ya, sudah subuh. Kau duduk di rumah lagi tak tahu baik kerja, telah dah selawat, selawat, selawat dah. Beri boleh 100. Insya Allah kita akan segar. Kerana selawat Nabi ni power, power, power. Tidak. Tuhan beri kekuatan kita. Ha, jadi kau buat panggil cergas. Ha, cergas, panggil cergas. Tak dilemak dak. Jadi cergas. Ha tu. Yang ketiga Nabi kata barang siapa yang selawat aku 1000 sehari. Kau ni royak saja tak ada apa yang nak beli ni mah. 1000 sehari, 1000 sehari. Ada orang beri apa? Nah, 1000 sehari mak cik. Ambil di pas subuh widai orang biasa tak apa dah 1000 sekelah tu sehari tu 1000 kalau buat sungguh boleh seumur tapi buat seumur lah ni kalau 10 pun seumur kalau 100 pun seumur lah buat 3 hari beradu 3 bulan tak ada jalan aku tu 1000 ni buat seumur buat seumur 1000 Nabi kata pada siapa yang selawat aku 1000 sehari Nabi kata orang ni tak akan mati malaikat hari dia nak mati tu saya tunjuk gambar syurga dulu tu hari kita nak mati kalau kita duduk letih la ilaha illallah tu yang tunjuk gambar syurga tu yang tunjuk gambar syurga kita sudah tengok gambar syurga kerum datang lalu dah ning kemuliaan ayat tu apa maksud Tuhan nak royak kita, Nabi nak royak kita kata apa? Kita ahli syurga Allah Ta'ala. Ning khamak. Tapi itulah 1000. Tak ada berapa mana. Kena. Kalau duit nak 1000. Tapi kalau selawat, aku dah say. Hani nak royak buku selawat, tak ada dah. Tapi itu orang kalau kasih Nabi, ada duit, pergi buat umrah. Pergi buat umrah. Kerana Nabi duduk kubur dia di Madinah. Amo tahu baru ninggi. Baru ninggi dah. Ni nak pergi bulan 10 ni. InsyaAllah tempat ni belah bulan 10 ni amo terbang lagi ni. Ha, tempat 30 amo klik sampai rumah. Ni, nak salat ke Nabi. Ha, nak salat ke Nabi. Duduk di Mekah 9 hari, kalau lebih tu mari duduk di Madinah. Tiap-tiap hari pergi bersalat ke Nabi. Masuk masa gak Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Gui salat ke Nabi kita. Nabi jawab selalu dah. Ni orang cinta pada Rasulullah. Sebab tu kita duduk kerja siapa. Kita duduk kerja siapa tua dah. Gui boleh gila umrah sekali jejak tanah rai. Belah tak boleh banyak kali pun. Karena kita nak mati dah kerja ni. Gui penat lah. Siapa tak boleh. Gui rangwan ciwik tak ada habis lah. Orang yang boleh gila tak ada apa dah. Alhamdulillah. Kalau sengah orang tu 3 kali, 4 kali tak ada apa. Alhamdulillah dah. Kau tak pergi lagi nak ya, cuba mikir kat mana rangwan ciwik kita. Rawan ciwit no ya tak ada dah. Kita pergi selesuk situ. Boleh tawah, boleh tengok Baitillah. Ambo mula-mula perawat ambo ngaji jodai. Gi wak umrah mula-mula ambo teriak menangis tengok Baitillah. Teriak tak satu gena, teriak, teriak, teriak menangis. Tengok Baitillah, tak leh tengok tak tahu. Teriak menangis. Berasa muju telajak Allahu Akbar. Gena aku boleh mari sini ya Allah. Aku ni niat nak pergi ngaji ya Allah. Tapi mu hatta siapa ke Mekah ya Allah. Allahu Akbar. Haning nak ayat kata. Mujurnya kita. Belum nak mati nak ayat kata. Syurga dengan aku tak tahu lagi. Tapi kita usahalah jalan-jalan ke syurga nak ayat kata. Ha, apatah lagi di Mekah. Tuhan gana beratus ribu moci-moci weh. Beratus ribu tau. Tu. Kita sedekah cukup ya di Mekah. Supaya kita sedekah sini 100 ribu kok. Pak kita beri sedekah 1000. Cara 1000 20 pun kita gugup. No ya tu sedekah. Han kita semaya sana 1 rakaat ya di masjid ada. Di Mekah Baitillah tu 1 rakaat ya. Supaya kita semaya sejid ning no ya tu 100000 rakaat. Pan ambil mana oleh ciwi kita tak ada. Kata pergi sana. Kita ngatik sana sepatah ya. Duduklah sejid ada. La ilaha illallah. Buti. Dia kata kena buat tidak. Padahal ha? Banyak dah. Tidak. Kalau pandai sini kena 100 ribu kali baru pandai dia tu. So.
Dek nusa sini 100,000. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bini waktu. Eh, wemu itu ni lapan-lapan nasi ke lah ni menghalal. La la ulu 1,000. Dek nu sekali ya kata. Pas kalau tetap dek nu 1,000. Allahu akbar. Pala kalau kita pergi Saudi, pergi di Mekah buat ibadat. Kalau boleh tengok ni kapal terbang tak kena murah kita, murah kita sore ya. Orang lain jalan kaki lah nak tu. Pak kita klik pula pun otak di mana. Pala banyak aja. Kena sewa tanah demo dah. Ha, kena ke tanah sewa. Weh kau tamu 5 rakyat demo tu kena nak tahu pala kau eh. Ha. Tu nak itu mahasan, mahasan, mahasan. Tapi kau boleh jijak kau sekali. Kita tak ada pala sining. Kita duduk sini tak ada pala. Gana abang tu boleh tak ada pahala. Allah, engkau Tuhan tak ada gana. Gana 10 itu moyo. 40 poso tak ada gana 700 boleh poso. Malah pula dah. Malah. Ha, 700 kali gana. Tu noya tu. Tu malah pula. Sabe. Kita ada gede nun tak ada jalan dah. Patu ime pula, tu ime de wiri. Kita tak wiri dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Tu imbe paling tengok lek belakang tak ada gerak dah. Duduk di selipar belakang klik gerak dah. Tu wirid semaya. Pan mano nak boleh pahala kita. Tak lagi pukul 7 mandi dah nak pergi kerja gerak dah. Tak ada dah. Benda kata apa ni bahagian ibadat kita kurang benar-benar noh ya hari ni. Walau kita pakai ye Islam tapi petibak Islam kita dah hari ni apa ni saksum palo palo ni kurang. Sebab tu kalau kita banyak jariah wak sejik wak apa tu hingga sikit. Dah sejik kena wak tu 1,000. Orang wak balasah 1,000. Orang wak tarika 1,000. Orang nak beli tanah kubur 1,000. Ha hok ni jariah ni dia saksum. Hari sehingga sikit. Kalau tak ada buat benda ni, tak ada itu. Tak ada. Orang duduk Mekah sedap. Sedap semayan. Itu pergi semayan. Yo. Oh, pergi semayan satu waktu. Supaya kita semayan 100,000 waktu. Tu di Mekah macam-macam. Oh. Mari di Madinah pula semayan di Makiyah. Sikit-sikit pada Mekah. Dalam 700, dalam 700, dalam apa ni, dalam 70. Gandu, ya. Yang ketiganya dalam 50 di Baitul Maqdis Palestin. Tiga sejik ni ya Tuhan. Hak Tuhan ganda pahala. Lepas tu sejik lain supaya belaka. Masjid Kuala Lumpur supaya Masjid Bera ni ya. Masjid Sultan Brunei Hasan Balqis supaya Masjid Bera ni juga. Hanya tak supanya, tak supa bangun ni ya. Pahala supa tu hewi. Hak tak supa tu bangun ni. Sejik demo molek. Jamai demo molek. Jamai kita Allahu Akbar. Kena kejut masuk. Ada stoko duk banyak air. Kamu kau senduk kena ruang. Deh. Patu kau pi ha. Papi tu, pitu cabut ise. Berok lebel-lebel bergas belah. Sejik itu no ya tu. Kalau supo yo. Kalau tak supo tu bangun ni. Jamai demo lah ada dengan air panah air suai ke apa kada kejut dia kita tak air panah Allah tak anda guna dalam hong nam demo sejik demo jamai ni sebuah ada kapek apa jamai no ya tu ha tu hok kita ni lah seluk bidah naik tu kepala selipar no ya tu buka jamai tu kau tengok putih rokok saja ni ngajabi plastik dengan kampung nama tak duduk tu belakang. Allah Allah. Ha. Berok sebelah pergi pintu sebelah. Ha, SA 2 tu cabut so. Jadi dia ngongek. Takut dia mau masuk. Dia mau lalu tu nak masuk tengok. Kita. Dia tak kita. Dia kata kena. Lah, sejik ni balik pintu tak metik je kalau. Nak bodoh gerak itu. Tak gerak kena saya cabut sebelah. Kita berak dah tengok jetong. Ha? Jetong tak ada. Siaplah. Nak lepas tangis, pintu terbalik. Taklah, jetong tak ada nak gembel itu. Selak punggung belah-belah tu masuk bilik itu.
Orang yang masuk jamai lari perak. Dia kata hatu. Matu dah lah jamai tu, sejik tu. Hanin sejik kita nak ayat tu. Hanin sejik kita nak ayat. Dah. Hatu keadaan kita hari ni. Dah. Hari ni nak mengajak, nak menyeru puak kita semua. Apa ni kembali ke pakai jalan. Marilah kita cari-cari apa ni kita pakai cari amalan-amalan yang yang comel-comel kita buat amal hari ni. Perangah-perangah atau molek buat tubik perhabis gitu. Kita jangan balah duduk lain kapung. Jangan kita balah, jangan kita masih muka, kita tegur belakang. Tak tuh tenak sekali. Jire-jire tak tetangga jaga molek jangan menyakiti jire. Baiklah. Buat makan gapo holah lah. Learning buat diri ya. Buat puluk diri holah dia. Jangan nak makan sore. Masuk neraka. Tidak. Ha ni jire no ya. Menyakiti jire. Ada buat diri makan sore. Makan diri ya. Ya kobok dia nak telak dia. Kau ingat masuk neraka deh. Menyakiti jire. Ha ingat molek. Neh. Ha ni nak ayat Islam ni yang ngajar, yang ajar umat dia menjadi manusia, insan yang berguna, insan yang murni, comelnya Islam. Sejak dah ada budak lagi, beranak pun yang berah, ber dah. Ini nak ayat tu didik ke Islam ni comel nak ayat tu. Jangan buat tak comel kita. Ha, sebab tu hari ni kena proses molek, kena belajar, kena buat amal, kena ikhlas, kena bertaubat. Ni pak kau ingat molek. Ha itulah pesan ni ambo pada malam ni. Sekodar ni lah ibu-ibu ayah-ayah pada kali ni dah. Maka di akhir ni sekali lagi ambo terima kasihlah kepada tuan rumah, selaku tuan rumah tu kemenik kita. Dah pucuai dia, ceroboh dia, juga poroso dia, dan tu ime kita, tu kotik, tu bila dan kanak kemakan semualah. Dan juga pada nayuk kita dan kepada tu nebe kita yang ada di malam ni. Dan kepada pengurusi majlis dan juga babo-babo guru-guru semua. Dan juga adik-adik pelajar semua, tutup paki yang ada di malam ni. Dan akhir sekali kepada kaum ibu, kaum bapak. Nah, kaum ibu, kaum bapak. Yang ramah pada malam ni. Ambo terima kasih banyak-banyak. Bukan kata orang sini saja dok, jiran-jiran kapung, jiran-jiran ni pun terima kasih. Bukan orang bera saja dok. Itulah. Sekiranya kalau ada salah silap dalam ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir, ambo banyak-banyak apangi memohon ampun dan maaf. Minta maaf banyak-banyak. Di atas kesilapan ambo, tak sedap dengar ko, kasar bahasa ko, itu kelemahan daripada ambo sendiri. Hak comel-comel ambo royak tu itu daripada Allah Subhanahu taala. Ambil guna dalam ciwik kita. Karena kita nak jadi ahli syurga belaka. Ambo nak pergi syurga, demo nak pergi syurga belaka. Sama-sama kita nak usaha nak pergi syurga belaka. Sikit sebanyak maaflah kita hidup dalam dunia ni. Ha, kita hidup dalam dunia ni sikit sebanyak maaf. Jangan bubuh dalam hati sangat. Ha, benda tu nak tu. Karena benda tu benda tak comel bagi kita. Ha, tu saja pesan ni ambo pada malam ni. Maka di akhir ni ambo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna, wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina haza zamban illa wafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wala dhalan illa hadaitah, wala faqiran illa aghnaitah, wala jahilan illa allamtah, wala dainan illa qadaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina.